Oke, okay, baik. Uh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Selamat teman malam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ardumika, ya ini udah pertemuan ke-42. Jadi, Ardumika sudah... sudah berpuluh-puluh ya udah berpuluh-puluh kali ngadain kegiatan uh, untuk mungkin bagi yang belum tahu untuk awal mulanya kegiatan ini tuh di di apa di inisiatorkan oleh kang husni ya kang husni nah, uh, sepertinya hari ini beliau tidak bisa hadir kemudian juga ada uh, pengurus ataupun admin gitu ya di grup ada ini yang udah hadir ada pak febriansa ya uh, kemudian ada kang Rizky kang Rizky juga udah, udah hadir Rizky Darmawan, kemudian ada Pak Febri ada Kanisa, Kang Richard ya, yang kemarin apa sempat misi ya mengenai fuzi, lalu juga Kanisa ya itu untuk uh, pengurus biasanya ada sih di grup ya, aktif oke okay, kemudian uh, hari ini materinya yang mau saya sampaikan tentang kecerdasan buatan ya tapi uh, saya bukan jujurnya saya bukan ahli di bidang ini gitu ya. Tapi saya sedikit belajar dan pengen sharing gitu ya ke teman-teman semua yang hadir. Jadi nanti mungkin yang mau saya sharing pertamanya tentu tentang pengantar ya ataupun basic dari kecerdasan buatan tersebut. Atau kalau di bahasa Inggrisnya kecerdasan buatan itu artificial intelligence ya, atau AI. Lalu nanti ada diskusi ringan. Nah kalau biasanya kan diskusi itu antara teman-teman ngasih pertanyaan ke saya gitu ya. Nah nanti saya akan coba ngasih pertanyaan ke teman-teman gitu ya di di sela-sela saya ngisi materi. Kita saya pengen tahu lah pendapat dari teman-teman seperti apa ya mengenai materi eh, kecerdasan buatan ini. Lalu yang terakhir adalah eh, contoh project simple ya atau contoh project sederhana. Nanti mungkin program yang mau saya pakai eh, Python aja ya. Python sama Teachable mesin tapi yang yang simple ya yang simple kayak mungkin TTS gitu atau atau STS gitu ya yang masih yang simple belum belum ke hal yang rumit oke dan ini saya kasih apa daftar kegiatan ya sebelumnya yang sebetulnya berhubungan dengan kecerdasan buatan ya jadi kalau teman-teman sebelumnya pernah menyimak kegiatan baik yang ada di Arduino gitu ya itu sebetulnya ada hubungannya dengan kegiatan yang sekarang gitu ya nah yang pertama adalah Uh, ini ada pas episode ke-24, ada pembahasan tentang dasar pemrograman Python ya. Ini oleh Kanisa ya. Uh, jadi ini basic sih, basic dari Python. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin ada yang bingung dengan Python, apalagi yang uh, apa? Basicnya dari bahasa sih ya, bahasa C atau dari Arduino. Mungkin agak bingung dengan uh, Python. Ini bisa dibuka lagi nih ya, rekamannya ada di Youtube admin. Nanti bisa dibuka lagi gitu ya untuk dipelajari. Nah, lalu dari Kang ini kemarin ya, sebelumnya dari Kang Rizki dan Wawan, pembahasan tentang matematika ya. Nah, kenapa matematika ada hubungannya dengan AI? Ya ada ya. Machine learning itu kan intinya adalah matematika ya. artificial intelligence itu kan artinya matematika. Isinya tuh sebetulnya ya rumus-rumus gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa disimak kembali kalau teman-teman pengen lihat ya di pertemuan sebelumnya. Lalu ada machine learning Python. Nah, ini yang dibahas oleh Kang Richard ya, oleh karena Richard di Arduino Mega 18, machine learning menggunakan Python. Ini pembahasannya cukup banyak, cukup cukup komplit uh, ya. Menggunakan Google Colab ya. Buat teman-teman yang eh, apa pengen belajar tentang machine learning bisa nanti nanti slide-nya saya kasih sih ya. Jadi teman-teman nanti bisa bisa dicek linknya ya seperti itu. Nah ini sebelumnya saya di kelas robot ada pembahasan tentang machine learning, tapi diterapkan ke Arduino gitu ya. Nah kalau teman-teman pengen apa belajar juga silakan rekamannya ada. Nah yang terakhir ini Kang Husni, eh sorry Kang Rizky Darmawan, uh, beliau membahas tentang open OpenCP Python ya dengan Arduino gitu ya dikombinasikan. Nah, ini sebetulnya termasuk ke dalam apa AI yang cukup advance ya, tapi karena yang menjelaskan Kang Rizky itu jadi jadi terlihat lebih sederhana gitu ya, jadi lebih mudah dipahami lah teman-teman kalau mau lihat boleh. Oh ya, untuk Arduino Mika sendiri, kalau teman-teman mungkin ada yang sudah gabung grupnya, ataupun ada yang belum, kita ada grup Telegram ya. Mungkin kita akan migrasi ke Telegram ya, jadi karena Telegram kan bisa nampung banyak gitu ya. Jadi silakan, kalau teman-teman pengen gabung ke grup yang lain, misalkan ke grup WhatsApp atau ke grup Facebook, silakan ini ada kebuka aja di link tree nya ya, link-tri link Arduino Mika. Seperti itu. Oke, okay, uh, mungkin... Uh, kalau teman-teman punya Facebook atau punya Instagram ya, atau media sosial apapun, eh, saya sangat merekomendasikan sih. Kalau misalkan teman-teman di screenshot gitu kegiatan ini, kemudian diposting gitu ya di media sosial, media sosial teman-teman ya, biar nanti sekalian eh, membangun lah ya komunitas ini. Seperti itu, oke. Ini untuk materinya. Nah, materi ini sebetulnya saya ambil dari materi Artificial Intelligence ya, di mana sebetulnya ini tugas kuliah ya, tugas kuliah waktu saya semester 1, dan ini uh, para sepuh ya, ataupun para orang-orang yang uh, mengerjakan uh, slide ini gitu ya, yang waktu itu di, di mata kuliah PTKI ya. Nah, ini ada Kang Yana, ada Kang Triono ada Kang Sandri, ada Kang Aloy, ada Kang Ade, Kang Dani Hamdani ya, terus saya sendiri gitu ya yang nyusun Materi ini. Jadi sebenarnya ini udah udah lama sih materinya, cuman saya tambah tambahin sedikit gitu ya biar disesuaikan dengan pertemuan kita tentang artificial intelligence atau kalau bahasa Indonesia-nya kan kecerdasan buatan gitu ya. Oke, okay. ini mungkin daftar pembahasannya. Nanti akan ada pengertian AI dulu ya, saya jelasin sedikit. Kemudian ada sejarah dan perkembangan AI, ada cara kerja AI, ada implementasi ya. Kemudian ada kekurangan dan kelebihan juga ada contoh project ya nanti mungkin di akhir lah ya saya coba praktek yang simple kemudian nanti mungkin akan kesimpulan juga ada ya nanti itu kesimpulan teman-teman kalau mau nambahin boleh ya karena saya sendiri jujur untuk pembahasan ini masih belum masih jauh lah dari kata pakar gitu ya saya juga masih belajar oke okay. nah untuk contoh project yang mau nanti saya coba ya ini yang pertama adalah nanti kita akan coba bikin uh, training data sederhana ya menggunakan teachable machine ini berbasis web ya jadi nanti teman-teman tidak usah nginstal apapun Cukup siapkan browser aja kalau mau ikutan nyoba ya, menggunakan teachable machine. Lalu yang kedua, nanti saya akan coba sedikit lah tentang text to speech ya, dan juga tentang speech to text gitu ya. Dan ini kalau teman-teman nanti pengen uh, nyoba gitu ya, berarti ini cukup panjang nih, teman-teman harus install dulu Python, install dulu kode editor, install dulu ya minimal Python lah, Python dengan kode editor gitu ya. Nanti sisanya kalau kayak package package kayak gitu, nanti kita bareng-bareng install aja gitu ya, seperti itu. Untuk Python sendiri tinggal cari aja ke Google Python. Itu sebetulnya sudah ada ya. Tinggal cari ke Google Python-nya aja. tinggal dicek. Seperti itu. Untuk episode 18 itu nanti di slide-nya ya. Karena itu di upload di grup, eh di, di Facebook. Eh, sorry, sorry. Itu di upload di Youtube-nya Kang Richard ya. Nah bisa gunakan PyCharm, betul. Kalau saya nanti menggunakan Visual Studio Code ya. Kalau teman-teman mungkin biasa pakai PyCharm, boleh pakai PyCharm. Atau ada juga yang versi ringan itu namanya Tony ya, Tony IDE, boleh juga dipakai. Kalau saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, okay. seperti itu. Ini mungkin ya prakteknya nantilah, nanti di akhir ya kita akan coba praktek. Oke, okay, kita mulai dari pengertian AI dulu ya, dari pengertian Artificial Intelligence atau dari pengertian kecerdasan buatan. Oke, okay. nah mungkin Pengertian AI atau kecerdasan buatan itu uh, kalau disingkat gitu ya atau kalau kita dirangkum itu adalah sebuah program yang meniru kecerdasan manusia ya. Kalau di, di pembahasan machine learning saya bilangnya selain manusia kita juga bisa niru uh, kecerdasan dari hewan gitu ya karena hewan juga uh, apa namanya punya kecerdasan gitu ya. Oke okay, kemudian selanjutnya. Nah ini dari para ahli ya. Ini dari para ahli. Ini dari John McCarthy pada tahun 1956 dia mengatakan bahwa AI adalah usaha memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain agar dapat meniru perilaku manusia. Ya, intinya adalah meniru manusia gitu ya. Kemudian dari Herbert Simon ya, pada tahun 1987, beliau mengatakan bahwa AI itu adalah tempat suatu penelitian aplikasi dan instruksi yang terkait pemrograman komputer ya, terkait pemrograman komputer. Oke. Okay dalam melakukan suatu hal yang menurut pandangan manusia cerdas ya menurut pandangan manusia cerdas oke okay. kemudian ini sebenarnya dari buku ya ada Elena Rich dan Kevin Knight pada tahun 1991 mengatakan bahwa AI adalah stu suatu studi mengenai bagaimana membuat komputer mampu melakukan hal-hal yang pada saat ini masih bisa dilakukan lebih baik oleh manusia gitu ya seperti itu ini menurut para ahli Nah di sini ada poin penting dalam kecerdasan buatan atau dalam artificial intelligence yang pertama adalah learning ya atau belajar kemudian reasoning kemudian self-correction ya atau mereksi sendiri lah ya reasoning itu nalar ya nalar learning itu belajar proses belajar proses nalar dan juga proses uh, koreksi sendiri seperti itu ini poin penting dalam artificial intelligence. Nah, selanjutnya adalah apa saja yang bisa dilakukan uh, AI, ya. Nah, yang pertama adalah AI itu bisa acting humanly, ya. Bisa bertindak ataupun seperti manusia. Thinking humanly, berpikir seperti manusia. Lalu, think rationally, berpikir rasional. Lalu, act rationally, bertindak secara rasional, gitu ya. Tuh. Nah, terus... Uh, Selanjutnya, ini mungkin materi tambahan dari saya. Ini tentang jenis-jenis kecerdasan ya. Karena kan kita mau belajar, kita udah tahu nih ya bahwa AI ini adalah meniru kecerdasan manusia. Nah, saya akan coba samakan persepsi ya mengenai jenis-jenis kecerdasan. Jadi kira-kira kecerdasan itu ada apa aja sih? Kan itu ada kategorinya ya. Ini berdasarkan dari Howard Gardner ya. Dia menyimpulkan bahwa kecerdasan itu eh, dibagi-bagi menjadi tipe-tipe atau kategori-kategori ya. Nah, kita bahas sedikit ya mengenai ini. Yang pertama adalah uh, kecerdasan matematik ya ataupun logical mathematical intelligence. Jadi kecerdasan logik atau kecerdasan matematik. Nah, ini profesi-profesi profesi. di sebelah sana ada profesi ya. Profesi-profesi profesi profesi yang membutuhkan kecerdasan ini itu contohnya kayak matematikawan ya, ilmuwan, programmer dan lain sebagainya. Nah, ini uh, contoh kecerdasan uh, logical mathematical intelligence. Nah, sebetulnya kan manusia itu uh, kalau misalkan kita bilang kecerdasan ya kita tidak bisa menyebut bahwa orang yang cerdas itu hanya orang yang pintar matematika gitu ya. Tidak hanya seperti itu. Jadi ada banyak hal lain lah. Nah, mungkin kita jelaskan satu-satu. Nah, yang, partai, yang kedua adalah linguistic intelligence ya. Atau kecerdasan berbahasa gitu ya. Kecerdasan orang yang jago ngomong, orang yang jago nulis gitu ya. Lebih ke gitu. Disebutnya linguistic intelligence. Nah, ini contohnya ada kayak narator gitu ya. Atau narator tuh orang yang ngomong ya. Kalau ada film, kemudian yang ngomong tuh narator. Atau di YouTube, misalkan ada video tertentu, nah, narator tuh orang yang ngomongnya gitu ya, terus ada juga operator ya, kemudian juga ada pembawa acara, dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya, kalau profesi-profesi yang membutuhkan kecerdasan linguistik ya, ini contohnya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah musical intelligence ya, jadi kecerdasan musik gitu ya, orang-orang yang paham tentang musik ini juga termasuk ke dalam cerdas ya jadi bahkan tidaklah cerdas dengan orang-orang yang belajar jago matematika gitu ya istilahnya nah ini contohnya adalah profesinya ya musisi penyanyi komposer dan lain sebagainya intinya yang mereka yang paham tentang nada gitu ya tentang musik lalu yang keempat adalah special intelligence atau kecerdasan di bidang spesial ya atau di bidang gambar lah ya di bidang art gitu nah biasanya profesinya adalah orang-orang yang cerdas di bidang ini profesinya seperti desainer grafis, fotografer, desain interior, engineer, ya, arsitek gitu ya dan lain sebagainya. artinya orang-orang yang paham di bidang spesial gitu ya atau di bidang uh, ruang ya di bidang ruang kayak 2D, 3D gitu ya dan lain sebagainya. kemudian ada namanya uh, body kinestetik ya, intelligence nah ini contohnya adalah kayak atlet ya penari gitu ya dan lain sebagainya punya orang-orang yang cerdas di bidang gimana dia menggerakkan badannya melatih ototnya gitu ya itu dimasuknya ke dalam body kinesthetic intelligence ini contoh profesinya ya seperti atlet penari gitu ya dan lain sebagainya lalu ada juga katanya ya ini disebutnya intrapersonal intelligence jadi orang yang memahami tentang diri gitu ya tentang diri sendiri ini tentang punya tentang dalam dalam lah, seperti itu ya. Ini contoh profesinya kayak konselor gitu ya, psikolog, motivator dan lain sebagainya. Lalu ada juga ini kebalikan yang sebelumnya, ini namanya interpersonal intelligence ya. Ini orang-orang yang ngerti tentang orang lain gitu ya atau tentang people gitu tentang manusia. Kayak contoh profesinya adalah HRD, customer service, guru gitu ya, marketing dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya selain kecerdasan yang tadi disebutkan oleh Sebelumnya gitu ya itu ada kecerdasan lain ya yang mungkin tidak dimasukin sih ini kayak contohnya kecerdasan naturalis orang yang orang yang cerdas di bidang apa alam gitu ya. Kemudian ada juga spiritual, ada juga eksistensial dan lain sebagainya. Nah, oke. Okay. Itu untuk mengenai kecerdasan ya. Tadi kan sebelumnya saya jelasin bahwa AI ataupun kecerdasan buatan itu adalah meniru proses dari kecerdasan manusia. Nah, tadi saya sebutin jenis-jenis kecerdasannya beserta dengan profesinya. Nah saya sebelum melanjut saya pengen diskusi dulu dengan teman-teman diskusi ringan ya apakah kecerdasan buatan bisa menggantikan profesi seseorang ya tadi kan udah saya sebutin profesinya kecerdasannya apa nah, apakah kecerdasan buatan bisa menggantikan profesi orang silakan bagi teman-teman siapa aja boleh yang mau berpendapat gitu ya atau berdiskusi mengenai pertanyaan ini ya biar kita komunikasinya dua arah silakan tinggal buka mic atau mau angkat tangan dulu boleh. Dari Kang Rizky silakan boleh Kang. Atau dari siapa silakan. Biar diskusinya dua arah ya. Atau mau di chat boleh. Gak bisa Kang. Gak bisanya kenapa ya? Boleh-boleh disebutin. Gak bisanya kenapa? silakan biar dua arah soalnya jujur saya juga masih belum masih setengah-setengah sih kalau saya berpikirnya ada profesi yang memang bisa digantikan ada juga profesi yang tidak bisa digantikan gitu kalau saya berpikirnya seperti itu kalau teman-teman mungkin seperti apa gitu contohnya pak Ajang yang bisa ya, digantikan Ya, saya, saya oh. Wajib, saya wajib. oh, sorry. Oke, oke. Oke. kalau dari saya mungkin uh, ini ya. Ini saya langsung ke contoh project aja ya. Contoh yang bisa digantikan. Sebentar. Hmm, sebentar. Nah, uh, yang 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 menurut saya bisa digantikan itu adalah uh, kayak narator ya. Narator atau orang-orang yang ngomong itu sebenarnya bisa diganti orang yang ngomongnya gitu. Saya tuh punya ada satu produk ya. Ini karya anak bangsa, karya Indonesia. Namanya tuh Prosa AI ya. Prosa AI. Nah, ini menarik ya. Dia projectnya udah 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 bagus banget, udah mahir banget. Dia itu ada nah ada speech to text, ada text to speech ya. Ini kan kebetulan kita mau bahas hari ini ya. Jadi saya kasih contoh ini aja. Nah, untuk yang speech to text Nah, sebentar, ini kalau saya nyalain audio kedengaran nggak ya? Coba ada bunyi sesuatu nggak? Kedengar nggak? Ada nggak? Kan? Ada, ada ada. Ada ya. Oke. Okay. Nah ini salah satu contoh yang mungkin sepertinya bisa digantikan, tapi mungkin nggak semuanya ya. Cuman ngomongnya aja. Kayak contoh nih pembaca berita. Ini kan text to speech itu adalah teknologi mengubah teks menjadi suara. Jadi tidak usah manusia lagi gitu yang ngomongnya. Ini contohnya pembaca berita nih. Penelitian vaksin nusantara di RSUP Dr Karyadi dihentikan. Penelitian vaksin Nusantara di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Karyadi, Kota Semarang dihentikan. Nah, jadi ada kemungkinan nanti untuk kayak di TV ataupun di YouTube untuk yang baca berita nggak usah manusia lagi yang ngomong gitu. Manusianya cukup nulisin tulisan lalu diubah ke speech gitu dari text ke speech. Lalu juga ada uh, podcast nih. Halo, selamat datang kembali bersama saya Ocha di podcast Prosa AI. Jadi hari ini. Saya mau bahas solusi-solusi berbasis teknologi AI yang bisa membantu dalam pandemi COVID-19. Nah, atau pengumuman publik ya. Perhatian para penumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA328 tujuan Surabaya dipersilahkan naik ke pesawat udara melalui pintu A12. Ya, tapi mungkin yang digantikan sebetulnya hanya ngomongnya aja kan. Sebenarnya kalau orang-orangnya, orangnya apa? Kalau tetap masih or, butuh orang gitu ya untuk mengubah dari text to speech sebetulnya begitu. Kecuali kalau nanti udah di automation gitu ya, udah semuanya diin. Ini mungkin. Nah, Pak nah, Ajang, ini menarik. Oh, nih. ini boleh-boleh pak. Boleh, Karena saya text to speech ini udah mainnya udah lama ini. Karena satu hmm. ada itu dosen dari saya lupa UGM atau ITB, hmm. itu dia eh, desertasinya itu di luar, dia bikin ini. Nah, tadi saya tertarik kalau yang baca berita dan segala macam, hmm. oke. Okay. Tapi yang pengumuman publik, setahu saya, ya kita masih ragu juga nih, benar text to speed, uh, text to speed atau bukan. Karena gini, pada hmm. saat dituliskan angka 1, 2, 3, hmm. 1, 2, 3, itu uh, tadi dia bisa bilang 1, 2, 3, 4. Tapi kan bisa juga dibaca 1.234. Hmm. Nah, itu biasanya eh, kalau di saya lupa nama dokter itu gitu ya karena dia pertama kali itu yang membuat uh, text to speech untuk bahasa Indonesia nanti Pak Ajang hmm. bisa cari deh ya, namanya ya, siap. siapa gitu itu udah tahun ini Pak Ajang hmm. tahun berapa ya saya itu saya pakai Delphi gitu pakai Delphi hmm. saya ambil uh, uh, saya ambil dari bahasa dia gitu dan dia masih ada kendala itu tadi kalau mengenai angka dia tidak bisa menyebutkan seribu karena tidak diisikan begitu karena dia dia hanya baca satu dua tiga empat gitu begitu Iya ya, ya nah tadi kalau yang ini udah canggih gitu kalau emang ini benar-benar dari teks to speed karena di sini kan tidak terlihat ya penulisan hmm. teksnya ya, maksudnya ya, kalau kalau di sini ada sampelnya pak ajang ngetikkan tulisan ngerti ya nah terus dia bisa baca oh. nah ini ini ada ini tas ya pak? ya ada Coba Pak Ajang tulis dengan 1, 2, 3, 4. Dia ngomongnya apa? Kayaknya harus harus masuk dulu deh Pak sebentar. Harus masuk, iya. <laughs> ya, udah lanjut, lanjut Pak. Tapi itu, itu, itu menarik uh, bagi saya Pak ya. Karena itu, itu okay. kemarin saya, saya dulu, kemarin bikin sistem pakar, hmm? itu pakai text to spirit gitu. Hmm. Karena karena di aplikasi itu enak enak kita bikin dalam bentuk teks, nanti ada nyebutkan gitu. Ya, ya. Dan ini dan ini aplikasi paling enak Diaplikasikan ke Tuna Kalau Kalau ini apa ya Kalau untuk suara itu apa Kalau buta Kalau buta apa Tuna uh, Tuna Netra apa Tuna Netra Nah okay. itu cocok untuk Tuna Netra Aplikasi yang saya Yang pernah saya buat itu oh. Karena hanya berbentuk teks Nanti dibacakan okay, Lanjut siap. lanjut lanjut aja lanjut. Siap siap terima kasih banyak Pak oke okay. Ini juga teman-teman yang di chat udah ngasih ini ya ngasih contoh ini dari kang hanya tes namanya ya oke oke siap Saya lanjut ya materinya sebentar nah sekarang kita ke proses belajar ya kalau tadi kan e, kecerdasan buatan gitu macam-macam kecerdasan, ke, kecerdasan dan sekarang ke proses belajarnya nah pertama proses belajar itu ada beberapa tipe juga ya yang umumnya itu ada kayak audit, auditory learning ya atau proses belajar dari cara mendengarkan gitu ya. Kemudian ada juga episodic learning. Ini proses belajar dengan mengingat urutan kejadian atau peristiwa yang dialami gitu ya. Jadi dia ingat urutannya kalau misalkan ada sesuatu kejadian, dia ingat gitu urutan dari kejadian itu seperti apa dan dia pelajari. Kemudian ada motor learning. Ini proses belajar dari menggerakkan otot ya. Kalau manusia gitu ya kayak contoh mengambil barang, memetik buah ya dan lain sebagainya. Lalu juga ada proses belajar obs observ observational learning ya. Ini yani proses belajar dengan melihat dan meniru ya. Ini contohnya kayak anak kita ataupun uh, ya anak kecil ya belajar dengan meniru orang tuanya gitu. Lalu juga ada namanya relational learning. Ini bersifat relasional atau tidak mutlak ya. Ini sebetulnya kayaknya ada hubungannya dengan materi kemarin yang disebutkan sama yang dijelaskan oleh Kang Richard ya, tentang puzi. Jadi proses belajar itu ada yang namanya proses belajar relasional, di mana dia itu contohnya menambahkan garam sedikit demi sedikit ya. Jadi tidak mutlak maksudnya ketika kita nambahin garam itu kan eh, kita sedikit-sedikit, kemudian kita coba gitu, oh udah asin, oh ternyata asinnya kurang gitu ya. Itu kan sebutnya logika puzi ya. Makanya saya belum bisa berpendapat tentang puzi ini masuk ke AI, ataukah tidak masuk ke AI karena kan di AI ada yang namanya thinking uh, think relasional belajar apa berpikir secara relasional gitu atau bertindak secara relasional nah di mana manusia melakukan ini gitu ya di mana kita itu kalau masak gitu ya contohnya ibu kita gitu ya, atau kita masak kan kita jarang banget menggunakan gram gitu ya misalkan garamnya 1 gram atau 2 gram tidak mutlak ya tapi kita tambahkan sedikit-sedikit oh ini udah cukup gitu ya oh ini udah ini kan itu sebenarnya logika puji ya yang seperti itu Oke, okay. kemudian uh, sisanya kita bisa belajar secara spesial atau belajar dari gambar gitu ya, belajar dari art ya dan lain sebagainya. Ada juga belajar dari stimulus uh, response learning dan dan masih banyak lagi pak ya, cara cara manusia atau cara manusia belajar. Nah, oke, okay. kita akan langsung ke materi perkembangan AI. Mungkin ini saya sedikit bahas tentang sejarah aja sedikit ya, tentang perkembangan artificial intelligence. Nah, kita mulai. Kita mulai dari dari komputer dulu ya. Pada tahun 91 ini ada komputer J3 ya, komputer elektronik pertama. Kemudian pada tahun 1943 ini ada namanya Warren ya, ilmuwan namanya Warren dan Walter. Pak Warren dan Pak Walter dia bikin sel sarap tiruan ya atau kalau sekarang istilah bahasa Inggrisnya neural network ya. Lalu pada tahun 1949 nah, ini komputer pertama kali bisa diprogram ya. Lalu pada tahun 1950 ini ada Pak Nobet Winner ya, dia bikin teori feedback. Lalu pada tahun 1951 ini ada perangkat AI pertama ya. Dibikin disebutnya Peranti Mark 1 ya, Mark 1. Terus selanjutnya 1957 ini pertama kalinya bikin general problem solver gitu ya. Lalu 1965 pertama kalinya bikin expert system ya, bikin project expert system. Lalu 1993 ini ada robotic vision atau computer vision boleh ya disebutnya ini pertama kalinya gitu ya. Terus 1997 ini deep blue chess machine jadi dia bikin alat untuk catur nih. Ini pertama kalinya juara dunia ya dikalahkan gitu ya oleh mesin. Lalu tahun 2000 ya ini Larry Page sama Sergey Brin dia bikin Google Search di mana sebetulnya Google Search itu nanti ngarahnya ke AI ya. Google ini Kalau teman-teman lihat yang sekarang, Google itu semakin kesini semakin canggih dan memang di dalamnya udah udah diterapin uh, program AI-nya gitu. Terus uh, 2005 ya, Honda ya. Honda perusahaan Honda bikin asimu robot yang merupakan intelligent robot ya. Ini enggak diproduksi sih, cuman untuk promosi aja. Tapi robotnya udah udah cukup canggih, udah canggih lah, bisa disebut canggih. 2009 2009 Google bikin self diving car. Ya, lalu 2011. Nah, 2011 ini Apple memperkenalkan Hey Siri ya. Hey Siri itu kalau di Android Google Assistant, kalau Amazon punya Alexa gitu kan ya. Kemudian 2015 Google merilis TensorFlow. Nah, ini mungkin awal mulanya para developer ini semakin dimudahkan ya dalam dalam bikin project AI dikarenakan TensorFlow dirilis oleh Google ya, TensorFlow, Tensorflow ini adalah sebuah library yang mempermudah kita untuk bikin project AI, gitu ya, seperti itu. Lalu, 2019, uh, ini Google mengklaim uh, Quantum Supremasi. Saya masih kurang paham, ini Quantum Supremasi itu apa ya? Jadi, nanti teman-teman mungkin bisa, bisa sharing aja ya. Oke, okay. selanjutnya adalah ke cara kerja AI atau bagaimana cara AI ini bekerja ya. Jadi, lebih ke programnya, sebetulnya. Nah, ini yang pertama: learning machine atau machine learning. Jadi, AI itu bisa berjalan atau uh, bertindak di komputer itu dengan program namanya machine learning. Jadi, machine learning itu adalah bagian dari AI ataupun uh, cara kerjanya seperti apa. Ini machine learning, lalu ada juga dengan cara neural network. Ya, lalu selanjutnya ada deep learning. Nah, deep learning sebetulnya masih bagian dari machine learning, ya. Deep learning ini, tapi yang lebih... Uh, And ada supervised 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 learning ada unsupervised learning ini ada deep learning gitu. Terus ada connective computing. Lalu selanjutnya ada computer vision ya ataupun penglihatan komputer ya. Ini project-projectnya sudah sering juga dibahas. Lalu ada NLP atau natural language processing. Jadi permesan bahasa manusia. NLP itu cukup menarik ya karena dia itu memungkinkan kita dengan komputer itu memungkinkan si komputer itu mengerti bahasa dari manusia gitu, jadi kita bisa bisa ngomong gitu ya dengan komputer seperti itu. Lalu ada daftar teknologi pendukung AI ya, atau daftar teknologi yang jadi ya, dukung AI. Yang pertama GPU ya, ini GPU itu benar-benar apa? selain buat data mining, GPU itu benar-benar kepake untuk kalau teman-teman khususnya kalau mau bikin computer vision ya. Nanti yang ditanya pertama kali sama TensorFlow itu GPU. Ini ada ada GPU-nya nggak sih? Kalau nggak ada GPU-nya ya berarti nanti pakai uh, CPU gitu ya. Kalau ada berarti ya pakai GPU. Dan GPU-nya kalau semakin bagus, biasanya sih kalau computer vision gitu ya, itu kan semakin ringan. Machine learning juga sama sih. Lalu internet of things ya, ini teknologi yang sama. Jadi teman-teman sebenarnya sekarang kalau teman-teman pernah nyoba ThingSpeak ya. ThingSpeak itu kan itu bisa menyimpan data ya, bisa ngambil data dari berbagai sensor, Internet of Things dan sebutnya itu bisa diolah ke MATLAB ya. Jadi dari ThingSpeak bisa diolah langsung ke MATLAB. Di mana nanti MATLAB itu akan akan melakukan pengolahan. Jadi kalau teman-teman MATLABnya pengen kasih program AI ya itu bisa gitu ya, seperti itu. Selanjutnya ada advanced algoritma atau algoritma tingkat expense ya lalu ada API ataupun application processing interface API ini kalau menurut saya cukup penting kenapa karena eh, kita tidak bisa selamanya si AI ini kita simpan di eh, apa komputer kita gitu ya jadi sewaktu-waktu supaya AI-nya bisa jalan di mana aja ya mau nggak mau kita harus simpan di cloud gitu atau di 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 server kenapa seperti itu ya dikarenakan memudahkan kita lah nantinya kayak contoh Google aja kan sudah punya API-nya ya terus juga Alexa juga itu juga ada API jadi nggak langsung gitu ini untuk memperingan si perangkat kita. Oke, okay. untuk uh, implementasi AI ini mungkin yang pertama ya uh, bisa sebagai asisten virtual ya untuk yang sekarang sering digunakan. Bisa juga untuk jual beli online dan juga untuk mobil autonomous. Ini cuma tiga, tiga hal aja ya sebetulnya masih banyak lagi kita bisa implementasikan AI ini. Terus ini contohnya ya ini asisten virtual contohnya ada Google Google Voice, Siri gitu, ya, Amazon Alexa dan lain sebagainya. Autonomous vehicle juga sedang dikembangkan ya. Kayak contohnya ya punya punya ada juga yang semi autonomous. Kalau semi autonomous tuh yang tidak benar-benar autonomous gitu ya. Kalau yang autonomous berarti full, full si mesin yang menjalankan si kendaraannya gitu. Lalu marketplace, nah marketplace tuh uh, ditanam juga sistem ini ya. Dia bisa memprediksi uh, si konsumen tuh butuhnya apa. Ya saya masih ingat banget uh, biasanya berdasarkan minat ataupun berdasarkan riwayat gitu. Uh, saya masih ingat banget di Facebook ada yang nge-share, kemudian dia komplain katanya uh, kenapa iklan-iklan yang tampil sekarang aneh-aneh. Padahal itu kan sama aja dengan membuka app sendiri ya. Kenapa? Karena kan iklan yang ditampilkan itu sesuai dengan histori kita gitu. Kita udah ngecek kemana aja. Uh, nah nanti si mesin itu memprediksi bahwa itu dalam minat kita gitu. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba muncul iklan aneh di Facebook atau di apapun ya berarti itu sebetulnya hasil dari histori teman-teman gitu ya. Jadi si mesin learningnya belajar dari itu. Nah oke okay. ini kembali diskusi ringan selain hal yang tadi ya selain tiga hal yang tadi kayak toko online, autonomous, kemudian ada lagi apa tadi sama sama apa sama asisten virtual gitu ya kira-kira AI itu lebih baik jika diimplementasikan di mana gitu ya silakan teman-teman kalau mau diskusi kembali boleh ini ada yang diskusi tapi di chat nih kalau bisa langsung ya biar teman-teman yang lain kayak di grup di kita kan di YouTube juga ya, biar bisa mendengarkan. Pajang itu tadi yang enggak yang nggak bisa apa Pajang? Yang nggak bisa, yang nggak bisa <laughs> kayaknya sih kalau si AI-nya udah advance semuanya bisa sih. Cuman kalau yang nggak bisa itu kalau menurut saya dia itu tidak punya kesadaran gitu. Ini masih masih ini sih. Jadi kadang orang mikir kalau kita lihat film kan ada ada orang kesadarannya dipindahkan ke mesin terus juga ada uh, apa namanya si si mesinnya itu seolah-olah punya kesadaran nah kalau saya mungkin itu nggak bisa gitu iya. jadi kalau kalau misalkan dia punya emotion recognition jadi bisa, bisa punya apa emosi gitu ya itu sebetulnya hanya seolah-olah dia punya emosi ya, berdasarkan dari program gitu, jadi tidak benar-benar. Tidak, tidak si ini tuh punya emosi, jadi untuk hal-hal kayak psikolog, kayak dan sebagainya itu, kalau yang lebih dalam mungkin ini gitu. Masih ini, kayak mungkin Arti, artinya pajang, menyatakan hmm? uh, kecerdasan buatan untuk yang namanya perasaan hmm? atau emosi itu tidak bisa, gitu ya. Iya, betul, Pak. Tapi kalau pekerjaan, semuanya bisa dong. Uh, kemungkinan sih kalau CI-nya udah advance ya kemungkinan bisa sih untuk iya, pergerakan. Hmm. Terakhir saya dengar dari salah satu, -Satu narasumber itu dokter pun bisa digantiin ah. sekarang sama kecerdasan buatan. Hmm, Malah betul, operasinya betul. lebih lebih bagus dibanding manusia katanya. Ya lebih lebih presisi kan karena dia lebih kan. Lebih presisi hmm. benar. Karena Perhitungannya sesuai. ini gitu kalau yang 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 sederhana kan seperti resepsionis sudah digantikan, udah hmm. uh, apalagi uh, yang paling yang, yang paling kecil-kecil ya di hmm. kita uh, uh, apa translator sudah digantikan. Ya, translator. Iya penerjemah sudah digantikan oleh di di laptop kita eh, di handphone kita sudah ada translator paling canggih. Hmm. Kalau dari bahasa apapun bisa Gitu. Cuma yang saya kaget itu dokter dokter ternyata bisa digantikan itu saya paling kaget karena ya kita bisa tahu ya dokter itu kan orang paling pinter gitu kuliah aja lama gitu. iya, iya. dan bisa digantikan oleh AI saya kaget itu ya lanjut pak Just siap siap, siap ya, pak terima kasih teman-teman lain barangkali buka mic aja ya boleh nggak pak silakan di industri mas di industri. Di, di industri ya? Seperti apa? Ya, seperti pekerja uh, menggantikan pekerja itu. Menggantikan pekerja. ganti barang-barang. barang Ngecek. Birokrasi juga bisa. Birokrasi bisa juga ya? Ngecek-ngecek. Yeah. <laughs> Mempercepat birokrasi. <laughs> Orangnya cukup jadi bosnya oh ya untuk mungkin untuk sesuatu pekerjaan yang diulang-ulang gitu dan sama itu bisa ya, ya bisa sih oh. bantu juga jawab silakan. untuk ya, Jupriyadi boleh silakan silakan bantu juga, mohon implementasi ke smartphone untuk AI itu sebenarnya bisa kayak ada dulu iklan dari Mark Zuckerberg dia hmm? bikin uh, pengenalan wajah pada hampir itu jika hmm. nanti ada orang tuanya di depan pintu, bisa dikenali kalau itu parentsnya orang tuanya dan membuka pintu secara otomatis. Hmm. Kalau Smart. yang kemarin mas Smart. untuk konten super mas itu kayaknya super komputer mas. Untuk yang apa, apa yang kuantum super itu super Mercy. Oh, Quantum itu komputer ya. Iya super Google. Oke. Sebenarnya kalau super sama kuantum itu agak sedikit berbeda kalau saya baca ya atau saya nonton di YouTube itu. Karena kuantum itu kan dia meneliti sesuatu yang bukan dari kita gitu ya. Maksudnya dia kayak ya kayak kayak enmen lah kalau itu tuh kayak kayak enmen seperti itu. jadi meneliti kayak ke bagian terkecil ke nano segala macam gitu. Jadi ke hal yang tersebut cuman kayak kuantum energi juga kan dari situ. Bahkan itu lumayan agak susah memahaminya gitu ya kalau untuk saya. Kompleks berfungsi. juga sih kang. Itu, Kompleks juga ya. Kalau udah bicara kuantum, relativitas, hmm. terus itu energi apa sih teori apa tuh satu lagi? Energi. energi hitam, radiasi benda hitam itu udah ranah ke fisika material sih, setauku gitu gitu. Hmm. Fisika material gitu. Jadi kadang-kadang banyak juga yang nanya gitu kok bisa apa sebuah dioda itu mengantarkan listrik gitu kok bisa uh. sih satu uh, lima volt itu menghasilkan sebuah kode gitu menggerakkan sebuah apa apa misalkan mengonkan suatu IC itu ceritanya gimana gitu uh -huh. kalau belajar di teori apa material teknik elektronika memang dijelasin efek kuantum sama Schrodinger dan perpindahan depletion layer cuma memang kalau untuk kita sih yang ranah engineering di luar material memang itu cukup di sebagai wawasan pengetahuan, gitu kecuali nanti kalau memang arah kita tuh di bidang kita kayak di penelitian, misalkan kalau seperti bekerja di LIPI atau silikon pele, mungkin hmm. bisa kalau fokusnya ke nanomaterial. Tapi kalau misalkan ke engineering itu lebih kepada apa arah, apa aja sih pengetahuan aja gitu, karena memang kita butuh alat yang benar-benar khusus untuk lihat pergerakan si atom-atom itu di dalam semikonduktor itu, tahuku gitu sih, Kang. Ah, siap-siap. Ya, siap. terima siap, Kang. Ini Mas Muhammad Jadid, ya? Boleh, silakan. Udah angkat tangan. Iya. Silakan, silakan. Itu, kalau untuk smart mirror, bisa nggak? Smart mirror itu bagaimana? Itu kayak apa? Kaca, cermin, yang hmm? menampilkan informasi kayak cuaca, pita. Oh, itu kayak... Ya. Itu, itu lebih ke device. dia kayak tentang smart mirror itu, tapi itu pakainya Raspberry Pi kalau nggak salah. Iya, ada YouTube. Iya. Tampilin cuaca gitu ya? Iya kayak ambil cuaca, informasi tentang list kegiatan kita, jadwal. Sebenarnya dan... itu dia kayak device komputer saya yang diimplementasikan ke dalam kaca, tapi iya. kan dia pakai mikro eh apa? r eh, Raspberry Pi. Oke, hmm. oke. Okay, okay. Selanjutnya silakan Mas Taufik Umar Bang. Gle. Boleh ini udah udah acungkan tangan kalau mau berpendapat boleh. dari Mas Rusdi, silakan. Oh, Taufik Mas Taufik Umar okay. dulu ya, silakan. Sebentar ini udah buka mic. Silakan, Mas. Tadi ya ada yang komen ini tentang hmm? smart asisten buat lansia kira-kira tadi itu konsepan apa ya ngebuat alatnya itu kayak gimana ya? Smart asisten untuk lansia. Lansia ini butuh diapakan ya dengan Smart asisten itu? Jadi semisal eh, apa ya untuk ngebantu lansia? Nge nge ngebantu lansia gitu? Buat okay. merawat gitu ya? Soalnya tadi ini Diskusi kan, kang ya. Kan. Tadi saya oh, saya di... ngeliran kan, gitu oh, ada iya. kan, tentang semua eh, tentang asisten tentang nah, oh, Oke. Okay. Saya pengen tahu konsepan gitu gitu. <laughs> Boleh, kita pandangan lah. Kalau sistem pakar sih mungkin bisa ya, tapi tetap tetap nggak bisa 100% digantikan oleh mesin gitu. Kalau kalau untuk sebagai sistem pakar, misalkan uh, kita kan nggak tahu ya. Misalkan nanti kita punya penyakit gitu. Terus kita pengen menanganinya seperti apa? Nah, kita bisa bikin program untuk nanganin itu gitu. Buat ngasih tahu oh ini ternyata ini ngatasinya seperti ini gitu. Jadi si si mesinnya ya cuma bisa ngasih saran. Tapi kalau mesinnya merawat sampai benar-benar merawat 100% ya kompleks juga kan ya. Berarti harus ada robot gitu. Harus eh. ada segala macam. Mungkin masih lebih lama lagi. Oh, -oh. Kan. tapi kalau cuma sistem pakar atau ngasih saran gitu ya misalkan kita bingung nih kita nggak tahu cara merawat orang tua kita seperti apa tapi harusnya kalau anaknya kita gitu ya kalau kita anaknya kita harusnya tahu sih orang tua kita harus diapain tapi kalau mungkin kita sedang di panti ya panti jopo gitu ya ya mungkin dibutuhkan gitu ya untuk sebagai pelajaran atau pembelajaran sih yang merawatnya seperti itu kayak gitu sih paling silakan dari teman-teman lain barangkali ada tambahan lagi sebelum saya lanjutkan materinya malam 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 silakan mas ya ya saya aji aji ya silakan jadi, uh, kalau untuk yang kita jumpain sehari-hari ya mungkin di setiap rumah ada itu adalah uh, mesin cuci ya dengan metode fazi ya hmm. jadi itu mampu memprediksi berapa berat kain yang akan dicuci kemudian dia harus memasukkan air berapa, kemudian dia mengaduk sebentar, dia mendeteksi kotorannya, kemudian hmm. dia berapa harus memasukkan deterjennya, kemudian dia harus berapa lama mengaduknya hmm. sampai uh, mencuci itu selesai. itu banyak sih kita jumpain ya metode-metode kaji itu dipakai untuk ke AI. kemudian ada juga kalau di industri itu seperti yang pernah saya jumpain ya itu di perusahaan-perusahaan Jepang ketika dia pengen mengambil material di suatu gudang Dia hanya scan barcode, barcode partnya itu, kemudian dia sudah mengambilkan sendiri itu robotnya itu, kemudian uh, pemesannya hanya menunggu di gerbang saja, partnya sudah tersedia. Nah, ini, uh, Menurut saya sih untuk next-nya itu bagus juga itu Kang kalau dibahas tentang uh, metode FASI ya. Hmm. Itu kan banyak penerapannya di AI juga. Oke. Okay. Kalau saya kalau minggu... project itu dengan Kang Ajang itu saya pesan dulu pakai fuzzy. Oh. Masih nyat. Oh iya ya, masih-masih. Untuk air ya. Bang uh. salah. kemarin itu di udah, di... udah saya modifikasi sedemikian rupa karena ternyata Ketika saya bikin proyek dengan Kang Ajang itu ternyata air itu tidak semudah itu proses penjenerik yeah, apa yeah, yeah. gitu. Uh -huh. Jadi agak step stepnya gitu. Saya, saya merubah sedikit codingannya Kang. Oh, Oke. Okay, okay. nanti kalau udah selesai sih sempurna saya kembalikan lagi ke Kang Ajang Oke. Okay. Sebetulnya so, kalau kembalikan. untuk untuk mengganti kalau faji itu kan dia udah udah langsung ya dia ada input, ada output, ada ada input, ada output. Ada input, ada output gitu ya. Kalau yang kemarin di ini. Tapi sebenarnya kalau, kalau untuk uh, kayak mesin cuci ataupun kayak untuk uh, itu sebenarnya mesin learning lebih lebih jauh lebih efektif ya. Kayak contoh regression misalkan, regression itu kan bisa memprediksi, uh, bisa belajar kemudian bisa memprediksi. Kalau mungkin diterapkan di mesin cuci, linear regression itu kan bisa memprediksi kalau misalkan dicek gitu ya datanya dicek. Uh, tapi dia bisa belajar terus-terusan gitu. Beda dengan Fuji. Fuji itu kan input sama outputnya sudah kita tentukan dari awal. Kalau ya. kalau regression itu bisa-bisa memprediksi sendiri nanti. Jadi misalkan kalau misalkan 10 detik, oh ternyata masih kotor. Nanti diatur sama si mesinnya, di, di apa diolah di lagi, oh ternyata harusnya segini. Diprediksi lah hmm. istilahnya. Berarti harusnya segini gitu. Kalau pakai regression. Kayak contoh juga, ada yang pernah bikin project itu pakai KNN ya. Itu hmm. uh, untuk uh, mengefektifkan pakan kucing, jadi dia bikin proyek ya. untuk efektifkan kucing. Si kucing ini dari datanya diambil dari sisa berat pakan kucing yang tersisa. Nah dari situ ya. dia bisa bisa ngasih kesimpulan sendiri atau si regresinya gitu ya ngasih apa namanya apa ya disebutnya tuh regresinya itu ngasih prediksi lah. Kalau misalkan oh berarti harusnya segini gitu si ya. pakan yang dikasih seperti itu. Ya. Tapi kalau kalau puji kan memang udah ya. Udah terus-terusan udah udah ada input Udah ada output gitu, kalau machine learning itu Ada input dan kalau inputnya Semakin dibanyakin Contohnya gitu ya, itu nanti dia akan semakin Belajar dan akan semakin tahu, oh ini yang bagus e, Nilai outputnya gitu Seperti itu sih uh, pasti kalau pakai sensor Itu dia bisa Mendeteksi juga kan, kalau sensornya itu hmm. Ada nya Kalau hmm. dia misalnya terbaca satu Outputnya harus berapa, kalau dia terbaca Tiga outputnya juga akan berbeda Iya betul. Ah, cuman ah, kekurangannya itu fungsi itu harus kita input sendiri gitu si outputnya. Jadi harus kita sesuaikan. Nah kalau KNN ya KNN kemudian kita pakainya misalkan algoritmanya linear regression gitu, regression gitu itu bisa bisa semakin lama semakin belajar dia gitu. Jadi tanpa harus oh, kita input okay. dia bisa punya sendiri nih. Dia bisa memprediksi bahwa ini yang bagus loh kayak gitu. Oke okay, oke okay. oke okay, thank you. Seperti itu ya makasih sharingnya. Oke, selanjutnya, Kang izin berpendapat. Silakan, silakan. Uh, ini kalau menurut saya sih, yang AI lebih hmm. baik diimplementasikan itu kayaknya kehukum nih, Kang. Soalnya kan <laughs> iya, soalnya uh, kalau hukum kita buka, kalau pakai manusia gitu kan kayak mungkin masih ada rasa emosi manusia sendiri. Yeah. Jadi sehingga hukum itu tidak mutlak gitu. Jadi kalau misalnya AI yang Bermain di hukum mungkin akan beda lagi hasilnya gitu. Manusia, iya iya. Ya siap. Oke, kasih. oke oke Siap sama-sama terima kasih. Untuk itu saya tidak tidak ingin bahas lebih lama ya takut ini soalnya yang masuk juga. <laughs> tapi tapi itu bagus bagus sarannya bagus banget. Oke selanjutnya. Ya uh, izin bertanya kak. Silakan silakan. Uh, yang baru hangat-hangat ini kan uh, saya kan baru itu di ACC sama GitHub SEO Pilot. Di sini ada gak yang udah di ACC? Copilot ya? Atau ada yang belum tahu? Kita tuh Copilot? GitHub SEO -co Pilot. Iya iya iya. Tahu Sudah itu sudah. Kan, uh, huh? Keluar biasa itu. Sebagai hmm. programmer kan saya cuma uh, ngetik. Misal saya bikin uh, program Arduino nih, ngetrip motor gitu. Betul betul. Saya klik if aja, bawahnya udah keluar semua. Hmm. hmm, hmm. Uh, Gimana itu kira-kira wah -kira luar biasa ya? Eh oh, iya. uh, pilot itu memang mempermudah programmer ya. Tapi mempermudah programmer ya intinya kalau orang yang bukan programmer ya nggak tidak akan dipermudah. Kenapa? Karena uh, ketika dia ngetik kan dia nggak tahu codingnya itu apa gitu. Kalau kita kan tahu ya misalkan kita mau nyari coding servo gitu. Oh ternyata bisa cepat. Tapi kan karena kita tahu bahwa itu coding servo gitu. Kalau orang yang bukan programmer itu tidak berguna gitu ya karena dia nggak tahu kalau itu coding servo gitu kalau menurut saya copilot itu kan namanya juga copilot ya jadi yang sebagai pilotnya kita sih itu lebih mempermudah itu udah AI sih sebenarnya dia udah AI kan dia belajar dari data yang diuploadkan ke GitHub ya dari semua database GitHub dia belajar pokoknya apapun yang kita upload ke GitHub itu dia belajar dari situ sehingga dia kita dia tahu kalau kita kalau kita ngetik apa dia tahu kita mau bikin apa kan gitu ya si copilot itu ya cuman kekurangannya Uh, itu hanya bisa digunakan kalau kita programmer gitu. Yang mana kita tahu bahwa itu programnya gitu. Kalau untuk yang bukan programmer, yang nggak akan tahu kalau itu program gitu. Maksudnya kalau ada orang yang sama sekali tidak paham program, kemudian pakai Google Copilot, eh pakai GitHub Copilot, belum tentu dia jadi jago program ya, karena dia sendiri kan nggak tahu codingnya seperti apa. Seperti itu. Tapi kalau untuk programmer itu mempermudah sih. Tidak-tidak menggantikan kok, masih mempermudah. teman-teman yang kalau sudah tidak ada mungkin saya lanjut dulu ya karena materinya lumayan masih panjang iya kak lanjut aja kak lanjut aja ya oke okay. baik mas siap yep. kita lanjutkan nah ini kebetulan ke plus minus AI ini mungkin harusnya sih sama teman-teman saya di kampus yang membahasannya. karena ini ada input dari mereka juga plus minus AI ya yang pertama adalah lima uh, hal yang bikin orang takut dengan AI yang pertama karena katanya dia tuh berkembang cepat gitu ya. Kemudian manusia merasa tersaingi, ini wajar ya. Kemudian lebih pintar dari manusia, kemudian bisa belajar sendiri. Kemudian ini mungkin nonton dari ini ya, nonton dari film-film berbahaya bagi manusia gitu ya. Kemudian selanjutnya kekurangan AI. Kalau menurut saya kekurangan AI itu adalah tidak memiliki emosi dan perasaan ya. Ya artinya eh, Uh, apa namanya? Ya semuanya itu berdasarkan matematika gitu ya, berdasarkan logik kecuali yang yang puji tadi ya. Kecuali berdasarkan yang apa ya? Pokoknya intinya semuanya itu berdasarkan logik. Jadi kalau kita kasih perintah, ya dia akan menjalankan sesuai dengan perintah tanpa harus tanpa melihat uh, keadaan emosi seseorang. Kemudian, kelebihannya sama kelebihannya itu adalah tidak memiliki emosi dan perasaan. Ya artinya AI ini seperti tadi yang Mas bisa ya, bicara soal hukum gitu ya kalau ahli diterapkan hukum ya dia bagus karena dia tidak memiliki emosi dan perasaan dia tidak akan mempertimbangkan uh, hal lain gitu ya kecuali pertimbangannya tapi justru karena tidak mementingkan emosi dan perasaan ini juga bisa jadi kekurangan ya dikarenakan nanti mungkin keputusannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh manusianya sendiri gitu misalkan seperti itu tapi kelebihannya ya karena tidak memiliki emosi dan perasaan ya kalau jadi karyawan kan dia mungkin tidak akan mogok kerja segala macam gitu ya seperti itu oke eh, Kemudian ada yang keenam, alasan kenapa AI penting ya. Yang pertama adalah AI akan meningkatkan perawatan kesehatan. Ini yang tadi sempat di-share sama Pak Febri ya, yang AI bisa gantiin dokter. Kemudian AI akan merevolusi teknologi pertanian. Ya, lalu AI akan merubah tempat kita bekerja ya. Jadi yang dulunya tempat kita kerja uh, seperti itu, ya nanti akan berubah ya dengan datangnya AI. Lalu AI akan mengurangi kecelakaan lalu lintas. Nah, ini yang cukup penting karena rata-rata kecelakaan lalu lintas itu disebabkan oleh manusia yang lalai gitu ya. Kayak kalau remblong ya berarti manusianya lalai ngecek gitu ya. Kalau AI ya harusnya bisa ngecek sampai ke dalam-dalam si kendaraannya. Lalu AI akan menciptakan lowongan kerja baru. ya Karena kan ada teknologi AI, AI semakin dibutuhkan. Ya otomatis kebutuhan antara untuk teknisi-teknisi yang di machine learning itu akan dibutuhkan. Ya seperti itu. Oke, okay. ini mungkin setuju. <laughs> ini ringan ya, silakan. Setuju nggak dengan plus minus yang tadi saya sampaikan? Kalau setuju ya boleh, kalau tidak setuju mungkin ada pendapat lain boleh silakan. Wah di di, di Paling ini Kang. Aku Silakan coba, Kang, coba. Silakan, silakan Kalau setuju banyak setujunya pasti ya, karena memang mempermudah Kang efisiensi waktu pekerjaan Berpikir kayak kok gitu. Copilot tadi kan mengefisiensikan kita. Kalau dulu kan. Misalkan kita nggak ketemu. Uh, coding ini. Searching dulu di Google. Kalau ada error ini. Cari ke Stack Overflow. <laughs> 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 iya kan. <laughs> Copy paste dulu. Hmm. Kalau dengan AI ini kan. Udah bisa detecting. Apa. Hmm. Uh, do you mean. Ini gitu. Apakah yang kamu maksud. Adalah ini gitu. Jadi kita. Oh iya. Ini bisa ya, ya, kita main kan. Hmm. Lalu, yang kedua. AI itu. Apa ya. Me apa? Tindak manipulasi itu bisa ketahuan misalkan pemalsuan gambar kan, ya. ngecek memang si gambar ini asli atau palsu kan, <kuh> pakai komputer vision terus tuh ya. karakter gambarnya gimana kan, banyak sih terus juga apa sih AI itu intinya powerful sih di berbagai bidang kop terutama itu tuh yang teknologi yang mungkin sudah benar-benar ya diterapin ya, copilot kan tadi di 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 mobil ya yang Tesla kan, iya. Oh. Ya mobil oh. car ya. Oh, car ya. Nah, sebenarnya kalau di pesawat itu juga ada namanya autopilotnya juga ada. Auto hmm. di pesawat itu ada autopilotnya dan mungkin kapal juga mungkin suatu saat sudah ada autopilot juga gitu. Banyak dan memang benar kata Kang Ajeng tadi dia untuk masalah pencegahan kecelakaan memang lebih pas dengan AI gitu karena apa ya, tingkat pemelajarannya itu lebih sensitif gitu ketimbang perasaan emosi manusia gitu itu sih bedanya, cuma memang minusnya ada kalau saya lihat ya minusnya manusianya jadi malas kan, <laughs> benar. Ini pengalaman ini sedikit share ya. Kan sekarang itu lagi belajar online ya, contoh mudah ini di sekolah kan. Hmm. Jadi kan anak-anak eh, kita kan istilahnya kalau belajar itu kan dulu ya misalnya buku cetak itu wajib ada, wajib hmm. ada. Sekarang kan cukup searching by Google apa yang kita mau gitu kan langsung muncul gitu hmm, cariin. Nah, cariin udah di brandly di apa langsung ketemu jawabannya gitu dan itu kadang-kadang anak juga ya ini nggak tahu ya mungkin semoga nggak lah yang di arduino saya yakin lah gak ada yang <laughs> uh, misalkan mengambil sumber ini tentang ini jawabannya diambil cuma yang jadi keluhan itu kadang-kadang setelah dua hari, tiga hari kemudian minggu depannya. Ketika ditanyakan lagi apa yang dijawab di soal itu. PR itu mereka lupa gitu. Karena memang tidak dibaca. Hanya menyalin tulisan dari, dari web ah. itu ke kertas gitu. Itu yang jadi masalah. Jadi membaca itu kurang kan jadinya. Saya lihat literasinya kurang. Yang kedua apalagi ya. <tuh> Malas berhitung juga. Semakin ada penurunan berhitung. Contohnya itu tahu nggak aplikasi yang di Google yang kita kalau foto rumus langsung keluar hasilnya gitu apa sih namanya itu metol ya Potomet itu ya kan kalau dulu di SMA ya mungkin era-era hmm. 2010 ke bawah mungkin <laughs> kita kan kalau namanya kayak limit kalkulus integral kan memang ah. benar-benar konsep kan kita harus bisa ngerjain dengan konsep gitu kalau di Google hmm. pun kita cari ya hanya apa ya istilahnya hanya ya tulisan teori gitu nggak bisa langsung kita processing dengan cepat gitu harus kita memang ini konsep ini satu dua tiga kalau sekarang itu kita gas diminta aljabar misalkan nggak mau lagi mencoba pakai rumus tinggal foto oh udah langsung keluar jalan sama hasilnya tulis gitu keluar jalan sama hasilnya tulis gitu ya itu yang saya takutkan juga sih gitu makanya kadang-kadang kan kalau untuk penggunaan teknologi ini memang <tuh> perlu kearifan dan bijak juga gitu karena kalau salah digunakan dampaknya itu bisa negatif gitu terutama itu penurunan tingkat literasi yang pertama gitu hmm. yang kedua itu tingkat numerikal berhitung numerikal juga kurang gitu karena saya lihat tuh kadang-kadang entah ini bentah benar entah enggak ya kadang orang tua tuh cerita gitu makin maju teknologi itu kok orang sedih makin agak mengarah ke malas gitu ini orang tua yang ngomong saya juga Kan, kadang satu sisi setuju, satu sisi enggak sih gitu. Tapi memang, kalau makin dirasa, kok bener juga gitu. Itu opini saya sih gitu. Jadi memang plus minus AI itu ada gitu. Yang nah. penting itu yang plusnya yang kita ambil, yang minusnya jangan diambil gitu. Itu aja sih, Kang. Ya, siap <laughs> dari teman-teman lain. Silahkan, makasih Kak Richard. silakan teman-teman yang lain. Iya, boleh-boleh, silahkan, Mas. Ini mau respon Kak. Boleh boleh saran. Respon untuk pertanyaan Muhammad Apriansa. Ini sungguh bagus menurut saya karena dia membahas tentang sistem cerdas yang emosi, tentang emosi hmm. dan perasaan. Jadi Muhammad Apriansa tanya apakah AI di masa depan bisa menumbuhkan emosi nantinya. Oke, okay, uh, kalau dari pendapat saya yang masih pas-pasan dan sama-sama belajar, kalau saya pahami, saya ini sana, eh, jujur sebenarnya saya ini juga baru masuk ke konsentrasi sistem cerdas semester 5, dan yang saya pelajari itu kebanyakan sistem cerdas itu dia berbasis pada uh, data training. Hmm. Apa yang disampaikan Muhammad Apriansa, apakah AI bisa mempelajari emosi, menurut saya tidak bisa kenapa karena emosi dan perasaan itu menurut saya adalah pemberian Tuhan kepada manusia sendiri jika pun kedepannya ada itu palingan perasaan itu yang dalam sistem cerdas itu adalah kembali lagi data training data training untuk mengenali mengenali objek atau emosi lawan bicara dari sistem cerdas ini contohnya Kemarin itu ada robot juga dia menggunakan komputer vision, hmm. dia bisa mendeteksi raut wajah manusia, okay. apakah dia marah atau sedih atau senyum atau bagaimanapun, tapi dia bisa mengenali mimik wajah itu, perasaan dari mimik wajah itu kembali lagi pada data training yang sudah ditanamkan pada sistem tersebut. Hmm. Jadi menurut saya. Tidak akan bisa robot memiliki perasaan, tapi kalau kedepannya ada pun sama itu adalah data training seperti itu. Ya, dari dan dari parameter untuk ya. plus minus AI itu sebenarnya tergantung kita sendiri mau bagaimana kedepannya. Contohnya sekarang implementasi yang berdampak negatif itu ada pada uh, defect di mana hmm. defect ini menggunakan AI juga untuk meniru wajah manusia dan dalam uh, bentuk video. Jadi banyak sekali video-video yang video sure lah yang yang mirip dengan artis ini, tapi sebenarnya itu adalah implementasi dari kecerdasan buatan juga yaitu deep fake. Hmm. Jadi menurut saya ya kedepannya AI itu eh, bagus atau tidaknya itu dari kitanya saja bagaimana mau menerapkannya seperti itu dan juga untuk mengganti seluruh pekerjaan manusia sepertinya itu tidak sepintar-pintar pun sistem pasti ada juga butuh tang eh, butuh tangan manusia di dalam sistem tersebut sekian dari saya mas siap-siap makasih Makasih. ya oke okay. Nambahin dikit Ma, Ma, boleh boleh Silahkan. kang yang tadi ada temanku kemarin juga dia diskusikan tentang hmm. AI juga kita belajar AI gitu jadi ada juga yang memang yang nanya apakah AI itu benar-benar akan menggantikan 100% pekerjaan manusia. Atau benar-benar memang menggantikan manusia pada nantinya gitu kan. Kalau kita lihat film Terminator kan gitu. 1-6 kan semuanya. Iya <tosok> <tosok> <ketoh> kan. Semuanya itu manusia apa. Udah punya perasaan gitu. Terus apa tuh hybrid manusianya kan. Otaknya boleh mesin bodinya apa tubuhnya sel manusia semua gitu Kadang-kadang kan. Kadang -kadang, kan? apa kadang-kadang apa iya nanti sampai se kayak gini di masa depan gitu nanti bisa lewat portal dimensi ruang dan waktu tembus sana sini gitu iya benar tadi memang setuju juga AI itu tergantung kita gimana maunya gitu cuma yang memang harus dihindari itu negatifnya karena seperti deepfake itu malah bikin fitnah juga kang hmm. video seperti itu kan terus uh, apalagi yang teknologi agak berbahaya itu kadang-kadang yang ada nggak yang yang kadang-kadang kan seolah-olah AI tapi dia sambil nyuri data gitu aplikasinya apa Back background jadi dia tuh contoh yang agak-agak booming mm -hmm. tuh yang pernah saya baca entah ini saya belum pernah nyoba jadi kayak ada nggak yang foto kalau kita nanti umur 50 gimana wajah kita 60 tujuh yeah. 70 nah ada juga yang cerita sebenarnya sambil kita mungkin lagi pakai apa itu pakai apa masang apa wajah kita di kamera mungkin kamera apa gambar asli kita tuh ditangkap di belakang layar disimpan gitu, disimpan gitu tanpa istilahnya ada data yang diambil gitu tanpa kita ketahui gitu itu juga kadang-kadang kita juga harus hati-hati gitu dan yang tadi oh ya ini benar memang tadi kata yang sebelumnya sepintar-pintarnya manusia nggak akan bisa membuat apa ya, sistem yang benar-benar menggantikan apapun gitu. Karena temanku pernah bilang gitu, nature apa will find its way gitu. Alam akan menemukan jalannya sendiri gitu. Benar memang, Kang. Kadang yeah. apa ya? Contoh apa sih yang dulu saya nggak tahu sih, tapi benar-benar memang ada ada benernya juga gitu. Memang nggak kelihatan sekarang, tapi nanti akan terasa itu mungkin ya beberapa tahun ke depan gitu. Itu aja sih, nambahin Kang, sorry. Oke, okay, siapa kasih masih kan Richard? Oke, okay. uh, paling tadi yang 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 soal mengenali emosi manusia ya mengenai emosi orang itu sebetulnya uh, kalau kalau menurut saya tidak perlu di di computer vision aja atau tidak perlu membaca mimik sebetulnya kalau AI nanti dia ngambil scraping ya scraping itu ngambil data dari sebuah website kemudian misalkan dia ngambil dari Twitter gitu. Nah, sebenarnya dari Twitter itu bisa diambil data status ataupun retweeternya. Nah, nanti dari data status itu bisa diolah atau di-training gitu ya istilahnya. Yeah. Seperti yang disebutin, nanti bisa ketahuan nih. Sekarang opini yang lagi di masyarakat tuh lagi negatif atau enggak. Bahkan kita pun bisa nge-training orang ini statusnya lagi positif atau enggak gitu. Dari status sebenarnya bisa untuk ngambil-ngambil opini-opini yang berkembang dari masyarakat. Itu kan jatuhnya ke masyarakat sekarang lagi marahkah atau lagi sedih atau lagi apa gitu ya bisa ngambil dari hal seperti itu sih, kayak gitu. Uh, ini juga mas, uh, sebenarnya ini nggak masuk sih dalam uh, konsep ilmu kecerdasan buatan. Hmm. Cuman ini untuk warning sedikit saja untuk tadi itu pengumpulan data. Hmm. Saya curiganya tuh pada aplikasi get contact. Oh iya ya. ya. Uh -uh. Contohnya kalau Mas Ajang simpan kontak saya di sini, contohnya hanya tes. Nah, sebenarnya kalau saya, eh, Mas itu tidak akan bisa lihat apa yang nama kontak Mas di saya kalau saya tidak menggunakan get contact juga. Hmm. Nah, saya curiganya ini get contact ini sebenarnya dia mengumpulkan data kontak juga untuk dari semua usernya. Tapi ya balik lagi dari kita saja, bagaimana mau pakainya. Atau tidak cuman kayaknya get kontak itu tidak perlu sekali lah sekian dari saya siap gitu kontak ya get kontak itu kalau nggak salah ya ini kalau nggak salah dia itu ngambilnya dari telegram sih jadi dia ngambil datanya dari telegram Jadi kalau orangnya sebelumnya telegram itu kan ip-nya terbuka ya Nah kemungkinan dia ngambil datanya di situ karena kalau telegram itu kalau kita udah ketahuan misalkan nomornya atau kan nemuin apa ada sistem tag telegram itu jadi bisa jadi sih dia ngambilnya dari situ uh, coba aja misalkan nomor baru ya nomor baru tapi sebelumnya tidak didaftarkan ke telegram kemungkinan tidak kebaca sih setahu saya telegram tuh ngambilnya di get kontak karena get eh, gate contact get kontak tuh ngambilnya dari telegram karena telegram tuh ketika kita apa namanya ketika kita uh, masukin nomor itu si datanya tuh semuanya ketahuan gitu si ID sih, murid, bukan bukan nomor ya si ID kayak nama nama yang kita masukin nama yang disimpan sama orang itu ketahuan di Telegram jadi dia ada API-nya jadi sebetulnya kalau nyomo nyoba bikin get kontak sendiri itu bisa ngambilnya API-nya dari Telegram nanti dianalisis gitu dari data yang diambil dari Telegram kalau yang get kontak ya setahu saya mati oh. berarti dari Telegram sendiri sudah menyediakan API-nya ya yang... oh kalau diulik lagi itu sebenarnya dengan Uh, misalkan nomor HP doang, kita bisa bisa ngelacak itu si datanya di Telegram tuh. Gitu. Sekarang data itu sudah transparan semua. Hmm, makanya Telegram tuh kan dulunya asalnya private ya. Sekarang yeah. tuh setengah-setengah sih, setengah-setengah dibandingkan dengan yang lain. Yang sekarang yang benar-benar private tuh, kalau nggak salah, signal ya. Cuman orang nggak pakai sih. Tapi Telegram ya dia cuman sebatas itu aja sih. Dia nggak sampai ke pesan yang di apa, Sampai ke pesan ke dalam-dalamnya, gitu. Dari teman-teman lain, barangkali silakan Ini ada Muhammad, Pak. Jadi, dia silakan Iya, silahkan. Silakan. Mungkin memang, kalau dari emosi, mungkin kita bisa belajar dari data-data yang dikumpulkan terus kalau misal kita bikin kayak misal contoh asisten sendiri dan juga membantu-membantu kita atau enggak karakter gitu misalkan banyak di Youtube ini yang namanya VTuber, hmm. kalau misal kita bikin karakter sendiri gitu itu bisa enggak mungkin dari apa yang kayak tadi di awal pros pros AI yang apa kalau mau mengeluarkan suara itu dari kata-kata. Hmm. Apa itu juga bisa. Terus biar untuk karakternya kita pakai AI gitu. Ah, maksudnya mau bikin kayak virtual YouTuber, tapi kalau YouTuber yeah. mah kan, uh, virtual YouTuber ya. YouTuber mah kan orangnya masih sama gitu ya, masih manusia yeah. ya cuman wajahnya mimiknya digantikan jadi si karakter itu kan. Iya. Yeah. Ini mau diganti jadi AI gitu semuanya. Yeah. Iya. AI begini. AI terus mungkin kita bisa bikin jadi pasangan hidup. Bisa, bisa aja sih. Yeah. Soalnya yang yang jual yang jual boneka aneh-aneh kan sudah banyak. Pasti banyak kok itu. Iya, Saya tuh saya kepikiran ini loh. Saya tuh kepikiran bikin ada yang tahu Daki Makura, Daki Makura itu jadi kalau um. orang-orang yang yang suka sama anime itu, dia beli bantal, iya. terus ada karakternya. tuh. saya yeah, tuh pengen terus. masukin kardus, yeah, sih ke yeah. situ, Ito, buat di juar, Itu situ. mungkin mungkin ah. ya, mungkin suara mungkin suara di komputer kita ada kayak mungkin apa gitu, hmm. ya, terus mungkin 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 ya menarik mungkin 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 menarik. Menarik, menarik. Ya. menarik, <laughs> menarik. menarik, menarik. Siap-siap, makasih ya Mbak yeah. Suksesor. Iya. Oke. Okay. Oke, okay, kalau masih ada nggak? Kalau nggak ada, saya coba lanjutin. Cukup dulu ya, cukup dulu ya. Ini mungkin... Coba, coba. Lanjutin, okay, ya. siap. Siap. Oke, okay, kita langsung ke contoh project AI. Seperti yang saya jelaskan di awal ya, tadi contoh project AI-nya. Mungkin kita coba training data ya, yang sederhana. Pakai teachable machine ya teman-teman kalau ada yang mau buka nyobain sendiri silahkan dibuka teachable machine ya nah saya share linknya teachable machine ke chat saya sudah share buat yang di youtube tinggal cari aja di google teachable machine ya yang ini ya kalau ada yang di youtube silahkan cari teachable machine ke google nanti keluarnya ya pasti teachable machine Nih, sebentar. Oke, okay. nah ke Google cari aja teachable machine ya. Kita coba ngetraining, tapi yang simple ya. Jadi ngetraining doang, tapi belum diimplementasikan ya. Jadi training-training aja lah. Oke, okay. jadi teachable machine ini, ini dari TensorFlow sebetulnya. Nanti penerapannya sebetulnya bisa ke apa aja ya. Nih, contoh nih. Di bawah ada TensorFlow, penerapannya bisa ke JavaScript ya, bisa ke Node.js, ya, JavaScript ya, bisa ke Arduino juga nah jadi dia itu uh, proses training secara manual sih atau secara langsung gitu kita bisa training secara langsung jadi intinya proses training itu kita kayak bikin kelas-kelas lagi gitu ya dan lain sebagainya ini ada tiga di sini yang bisa kita training yang pertama gambar yang kedua suara ya terus yang ketiga adalah pose ya yang yang dari website ini ya yang dari website ini yang bisa training uh, tiga hal tersebut ini mungkin kalau di sini ada yang guru ya bisa buat mengajar ya ini ya. Ini coba saya get started. Nah ini ada pilihannya mau yang audio atau yang mana. Saya coba yang audio aja ya, biar agak nyambung dengan materi selanjutnya. Kalau teman-teman pengen nyoba gambar boleh. Ini, nah ini untuk gambar, ini ada dua pilihan nih. Mau pakai yang standar image model, eh, yang biasa gitu ya, atau mau yang buat ke embedded atau ke microcontroller. Jadi kalau mau buat ke microcontroller berarti pilih yang ini gitu ya. Tapi kalau mau ke komputer, ya bisa pilih yang ini. Nah ini sebetulnya cara trainingnya dia pakai kamera kayaknya punya saya bisa sih harusnya. Ah, kayak gini ya. Oke, okay. ini saya sengaja nggak kamera nggak dibuka. Soalnya kalau webcam dibuka ini dibuka ini nggak bisa sih punya saya tuh. Nggak tahu kenapa. Ini misalkan saya pilih background aja ya, yang ini background. Contoh aja ya, ini background kelasnya kelas background. Coba saya hold record. Ya. Oke, mohon maaf yang dandutan, jangan di sini. Oke, saya coba bikin kelas 2 ya. Kelas 2 misalkan uh, botol minuman ya. Saya coba training. Ah, uh, ya segini botol minum ya. Oke, kayaknya cukup. Misalkan saya tambahkan kelas baru ya. Kelas baru misalkan Uh, handphone coba ya, ini semakin banyak datanya, semakin bagus ya. Udah segini aja ya. Nah, kemudian udah diambil nih datanya. Coba sekarang di trend, coba di trend dulu. Nah, ini proses trainingnya nih. Ini saya pernah ngetrend datanya itu sampai 6.000 ada gitu ya? Saya ngambil dari Kaggle untuk ininya apa? Untuk datanya. Jadi lumayan banyak. Nah, ini background ya, benar ya? Ini background. Coba saya kasih botol. Nah ini botol minuman tuh. Dia udah bisa klasifikasi. Kemudian saya kasih hand uh, handphone. Ini handphone. Oke, jadi seperti ini cara training. Nah ini saya sampai sini aja ya, karena kalau lanjut ini lumayan panjang. Nanti sebetulnya modelnya bisa diekspor dan bisa dijalankan ke TensorFlow JS, Jadi kalau teman-teman sering pakai Node.js misalkan atau P5.js bisa ya. Bisa dijalankan ini contoh codingnya. Nanti bisa dicoba sendiri. Kemudian bisa juga ke Python. Ya, ke Python. Oke. Okay. Terus juga bisa ke TensorFlow Lite ya. TensorFlow Lite ini kalau teman-teman di sini ada Android developer ya. Orang-orang yang bikin Android misalkan. Bisa bisa nih. Si model yang tadi udah kita training bisa kita download modelnya kemudian codingnya dijalankan di Android bisa ya jadi ada tiga nih di sini ada JavaScript kalau yang mau berbasis web ataupun Node.js gitu ya atau Python kalau yang biasa pakai Python bisa kemudian bisa juga ke TensorFlow Lite ya seperti itu oke ini untuk yang gambar ya nah terus kan ada satu lagi yang audio project nah audio project juga sama ini bisa pilih mic dulu ya kita sesuaikan micnya ya ini Eh ini harus rekam dulu 20 detik, 20 detik ini untuk background ya. Jadi ketika saya tidak ngomong apa-apa gitu Okay. Aduh, sebentar. Oke, okay, nah yang ini, ini ada suaranya, harusnya jangan ya ini saya delete dulu yang ini delete coba bikin lagi oke okay. paling yang ini, ini ada suaranya saya delete oke okay, cukup, ini ada 20 ya, minimal 20 ini untuk background ya Terus selanjutnya mungkin saya coba bilang kata-kata biasa aja kayak merah misalkan ya, gitu ya. Coba. Merah, 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 ya tambahin, merah, merah, tambahin. Ini minimal 8 ya sebentar. Merah, 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 merah. Merah, merah, aduh, sorry, merah, merah, ini ada suara motor, jadi <laughs> delete ya. Ini lumayan ribet sih kalau kita nge-training model sendiri, makanya kebanyakan orang lebih suka pakai model yang udah jadi ya, daripada nge-training sendiri. Merah, 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 merah. Oke, okay, satu lagi misalkan saya coba bikin yang mungkin biru gitu ya Atau misalkan satu uh, apa ya Halo gitu ya Hello 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 Oke okay. Hello 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 Hello, Hello. Hello, 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 hello. Nah, sudah ya, sudah 8, coba saya tren. Ini nggak tahu nih, si modelnya bagus atau enggak, saya nggak tahu. Coba di trend dulu. Karena sebenarnya training ini teman-teman bisa dilakukan secara coding ya, misalkan pakai YOLO atau pakai apa, itu bisa merah, merah, hello, hello, ya lumayan lah ya. Cuman kalau saya ngomong apapun ini masih kayak gini, memang harus di training banyak sih. Hello, hello, merah, merah, nah lumayan. Jadi kalau teman-teman pengen bikin apa, untuk manggil-manggil gitu ya, misalkan hey Google gitu, atau ini bisa, bisa dijalankan modelnya. Alexa gitu, misalkan diganti jadi nama waifunya, misalkan <laughs> nama siapa gitu ya bisa boleh ini juga sama bisa diekspor ke bisa dijalankan kodingnya, modelnya nanti dijalankan ke JavaScript bisa ke TensorFlow juga bisa tapi ini nggak bisa ke Python ya belum ada ke Python jadi ke JavaScript atau ke TensorFlow Lite seperti itu oke eh, ini aja ya ini mungkin nanti selanjutnya silahkan dikembangkan sendiri khususnya bagi teman-teman yang developer Python developer JavaScript dan lain sebagainya Oke, eh, kita lanjutkan ke contoh project selanjutnya. Nah, untuk contoh, pelanjut, contoh project selanjutnya, ini saya akan menggunakan API ya. Jadi, kita akan bikin project take to speed dulu, tapi menggunakan API ya, menggunakan API dari Google. Oke, okay, saya bikin dulu folder di dokumen mungkin, sebentar saya nyari dulu folder yang kosong. Oke, okay, coba cek dulu, okay, dokumen ya di sini aja bikin folder coba saya bikin folder Python ya kasih nama aja Python bebas sih foldernya ini saya kasih nama Python sekarang foldernya saya buka di PS Code ya oke kita akan coba jalankan oke nah ini PS Code ya ini saya udah nginstal Python Python saya versi ini sih, kalau, kalau mau ini bisa dibuka di command prompt. Untuk ngecek apakah komputer kita sudah diinstal Python belum. Ya, tinggal dicek aja uh, Python version. Ya, nah punya saya versi 396 ya. Terus uh, mau ngecek pip ya, pip itu adalah uh, biasanya digunakan untuk install package ya, atau install library. Install library, bisa cek juga pipnya. Nah, pip 2131 ya. Oke, okay, untuk yang pip 39. Jadi memang uh, pip ini biasanya ketika kita ngesal Python, pipnya nya otomatis install juga gitu ya. Jadi kalau untuk ngecek aja sih. Kayak gitu. Oke, okay, sudah. Selanjutnya kita ke VS Code aja. Kita akan coba bikin program namanya TTS.py ya. Text to speech ya, text to speech.py. Oke. Okay. Ini saya besarin ini biar kelihatan. Eh. Okay. Nah, ini sebelum kesini harusnya kita nginstal dulu ya. Jadi teman-teman ke di Command Prompt ataupun sebenarnya di sini ada terminal ya, dia punya terminal VS Code. Nah, bisa nginstal dulu uh, text to speech ya. Kita gunakan gtts. Jadi bisa nginstal dengan cara pip install gtts. Punya saya udah ada sih ya. Punya saya sudah ada. Ya, cara nginstalnya pip install gtts ya. Untuk install text-to-speech yang API-nya itu ada dari Google. Nah, di sini kita tinggal import aja. Kalau sudah install gitu ya, library-nya. Kita import from gtts import gtts. Oke, okay, dari gtts kita import yang ini gitu ya, gtts. Nah, selanjutnya, aduh, sorry. Nah, selanjutnya kita tinggal ini aja sih. Tinggal masukin aja... Uh, apa yang mau kita omongin, apa yang mau si mesin ini omongkan gitu ya. Caranya adalah kita bisa bikin variabel baru dulu ya pakai TTS ya. Kita kasih nama variabelnya TTS aja ya. TTS kayak gini ya. Text to speech ya. Kemudian kita kasih kita bikin G TTS. Nah, di sini baru masukin apa yang mau dimasukin. Misalkan hello world gitu ya. Kayak gini. Ya. Terus sisanya kita save ya. Ini bisa di bisa directly, cuman waktu itu saya coba agak error jadi saya bikin kayak gini aja ya. Bikin save dulu ke MP3. Save ke MP3. Siapa tahu teman-teman butuh nanti buat apa namanya? buat buat di YouTube misalkan sebagai narator bisa. Ya ini saya coba jalankan ya. Nah, ini jadi file MP3 itu di sini ya. Nah, cara menjalankannya ini bisa pakai Play sih ya. Saya biasanya pakai Play sound. Jadi kalau mau install lagi bisa install lagi dengan cara pip install playzone. Jadi lumayan agak ribet sih. Jadi dua kali ya caranya. Oke, kalau sudah di install, kita bisa import si ya. from playson from library playson gitu ya. Kita import playson. Memang seperti ini ya. Kelas-kelas yang ada yang, yang ada di dalam librarynya memang playson sama gitu ya. Import playson. Nah, sekarang untuk ngeplaynya nya ya tinggal gini aja. Gampang sih kalau di Python, play sound. Kemudian play hello.mp3. kita coba ya. Hello world. Kedengeran ya, nggak suaranya? Coba saya lebih panjang ya. Dengar ya. Good morning. Misalkan ya. Hello world, good morning. Misalkan. Hello world, good morning. Nah, oke. Okay. Kalau pengen mengubah bahasa, bagaimana? Nah, untuk mengubah bahasa gampang, tinggal eh, misalkan kita ganti bahasa Indonesia gitu ya. Di sini tinggal masukin aja, misalkan selamat datang. Selamat datang gitu ya. Nah, di sini kasih parameter ya, koma, lang, Indonesia itu ID ya, untuk ininya ID. Untuk iso-nya gitu, standar eh, nama di Indonesia itu ID. Ini saya coba ya selamat datang. Ah, jadi bisa. Nih kalau misalkan pengen yang wibu-wibu, <laughs> pengen yang Jepang nih bisa diganti jadi lagunya JA ya. JA, Jepang itu kan JA isonya Misalkan Kong Bang Wa Minasan. Atau Kong bang wa, gitu ya. watashi no namae wa Mina Mina Mina-chan misalkan. Ini tinggal diganti jadi ja, jadi language-nya jadi ja ya. Itu ISO Jepang. Nah kita coba play. Ah ya mirip ya mirip lah lumayan. Terus uh, bahasa daerah pun bisa ya. Jadi kalau Sunda itu ada sih di Google tuh udah ada Sunda. Jadi kita bisa pakai su, misalkan, sampurasun. Kumaha daramang? Coba ya. Sampurasun kumaha daramang. Ya, memang masih agak ini ya, tapi lumayan. Yang Jawa juga ada, pakai JA ya. Untuk yang Jawa. Pak, Jawa apa? Saya nggak tahu bahasa Jawa Pak Karo opo masih kar, karo opo masih... Karo opi omazu. Kayaknya bukan. Jawa gitu ya, apa ya lupa ISO-nya saya lupa. Karaoke masih. Oh, mungkin itu. Pokoknya ada dah untuk untuk Jawa itu ada. Oke okay. itu untuk yang text to speech ya. Nah sekarang untuk mempermudah itu sebaiknya kita gunakan uh, fungsi ya di Python itu ada fungsi. Jadi kita bikin fungsi kayak contoh gini nih. Dev di Python untuk bikin fungsi dev ya. Dev misalkan fungsinya speak ya atau bicara gitu. Ya speak lah bahasa Inggrisnya. Kemudian kita kasih parameter, parameternya misalkan teks ya. Nah ini si fungsi ini saya masukin aja semuanya ke sini. Oke, ini identasi diperhatikan ya di Python. Identasi harus diperhatikan. Paragraf yang ke dalam itu harus diperhatikan. Oke, nah sekarang di sini kalau mau manggil fungsinya tinggal speak masukin eh, ini apa. Ini misalkan saya pakai yang bahasa Indonesia dulu ya. Ini. Selamat datang semuanya. Karo Opo masih. Ntar kenapa masih sama? Yang ini coba saya. Di... Oh masih Karo. Oh sorry ini harusnya teks ya. Nah gitu. Kayak ini kan variabel yang ini ya dari dari parameter ini apa ngambil dari variabel nih. Selamat datang semuanya. Nah kayak gitu. Ini untuk yang text to speech ya. Selanjutnya, apa selanjutnya? Selanjutnya speech to text ya. Nah untuk speech to text ini agak agak lumayan, agak rada ribet sih pas install package-nya. Kalau untuk speech recognition teman-teman tinggal gini aja. Tinggal pip, oh, sorry. Tinggal uh, pip install uh, speech recognition ya recognition. Nah, tinggal gini aja kalau untuk misal speed recognition. Oh, salah ternyata. Oh, digabung ya pakai camel. S-nya kayaknya besar ya. Nah, tinggal gitu aja. Ini saya coba bikin file baru. Ya, kita kasih nama speed to text ya, berarti stt ya. stt.speed to text. Atau juga bisa dipanggil speech recognition, ya. Oke, okay. terus selanjutnya untuk pyaudio audio, ya. Untuk pyaudio audio ini harus uh, disesuaikan dengan jenis Python. Jadi, sebaiknya installnya jangan langsung kayak gini, nih. Jangan langsung ke pip install pyaudio. audio. Nah, jangan kayak gini, ya. Yang nggak disarankan sih. Jadi, kalau mau coba, misalkan berhasil, ya. Udah, nggak apa-apa. Tapi, kalau misalkan error silahkan cari dulu di ini saya ada linknya nanti di linknya silahkan buka ke sini nih nah nanti disesuaikan nah P audio pi audio nah ini pi audio nah nanti disesuaikan aduh kebesaran sebentar oke okay. eh? oh Nah, saya ulang. Nah ini, P-Audio. Biar saya cari aja. Nah ini ya, nah ini disesuaikan dengan uh, versi Python-nya ya. Karena ini sesuai, kayak contoh nih ya, punya saya itu kan tadi uh, Python-Version ya, Python-Version. Nah punya saya kan 3,9. Nah silahkan download yang versi 3,9 ya yang ini. Dan disesuaikan dengan jenis, uh, apa namanya? Dengan jenis, uh, bit, bit. bit ya dengan jenis bitnya. Kalau pakai yang 64 ya silahkan, bisa kelihatan juga sih di sini. Atau kalau paling mudah gini. Tinggal python, nah tulis python aja. Nah ini muncul di sini tuh. Nah punya saya ini python versi 3,9, bitnya adalah 64 bit ya seperti itu. Oke, okay. jadi di download dulu misalkan ini punya saya kan 3,9 ya, yang ini download. Ya. Nah, kalau sudah download nanti cara nginstalnya kayak gini, cara nginstalnya itu seperti ini. Ada di sini nih. Jadi pakai pip tetap sama ya, pakai pip. Cuman ini kalau error aja ya, kalau kalau lancar pakai pip install pip audio ya udah nggak masalah. Kalau error saya akan uh, download dulu seperti yang saya tadi, kemudian klik pip install, kemudian foldernya di ini ya. Kalau mau disimpan di di langsung berarti di foldernya disimpan di situ gitu. Jadi di dulu ke download misalkan. Tapi kalau misalkan pengen langsung masukin folder juga bisa misalkan adanya di dokumen gitu. Nah, kayak gini juga bisa. Atau kalau mau langsung masuk ke folder yang tertentu ya bisa. Seperti itu ya. Ini untuk cara nginstal audionya. Oke. Okay. Oke, okay, untuk speech to text itu kita bisa masukin import speech recognition as sr ya. Jadi kita import tapi sebagai sr. Lalu kita bisa tambahkan sr sama dengan apa? sr recognizer ya. Recognize. Ya, kayaknya gini deh. Terus untuk mic kita panggil mic-nya, mikrofon. Jadi kita kan mau pakai mikrofon kita ya mikrofon. Kayaknya M-nya besar deh. Oke. Okay. Terus untuk sisanya, misalnya nggak hafal kodingnya sebetulnya, saya coba aja saya sampai mana hafalnya. Bisa pakai with with ya. with mic as kita gunakan sebagai source gitu ya si mic-nya. Nah, di sini kita bisa uh, apa namanya? nge uh, ngambil gitu, atau nginput. input Biar saya lupa codingnya oh ini pun salah tuh, harusnya sr-microphone ya sr-microphone oke okay. ini tidak pakai ini nah, oh, oke, okay. jadi bisa bikin audio gitu ya kemudian R listen Ini untuk e, ngambil dari audionya ya, jadi mendengarkan. Nah, selama di sini kita bisa print e, nanti ke usernya gitu ya, biar ada tanda aja bisa bilang e, apa namanya, katakan sesuatu ya, katakan sesuatu gitu, biar kita tahu. E, karena itu ada dua proses ya, proses kita ngomong, yang kedua adalah proses si dia itu menerjemahkan gitu ya dari audio kemudian dikirim ke fvi nya Google, kemudian baru ditampilkan hasilnya. Jadi memang prosesnya lumayan panjang ya beda karena kan ini API-nya pakai yang online ya seperti itu ini listen ke search ya oke okay. nah selanjutnya ini saya copy saja yang try except ini ini jadi di Python itu uh, ada namanya error handling ya tapi sebenarnya bisa kayak gini kayak gini juga bisa nah kayak gini pun sebetulnya bisa Cuma di Python itu ada ada error handling namanya Sorry, yang ini harusnya SR. Oke, okay, kita coba dulu aja. Hmm, salah, yang ini bedakan ya, variabelnya. Halo, tuh, ada ya? Kamu berkata how. Ini masih bahasa Inggris ya. Coba. Hello, good morning. Nah, kalau pengen ngubah bahasa ya bisa. Tinggal diubah aja di sini nih. Ditambahin di sininya. Ini kan recognize ke Google ya. Tinggal diganti. Kalau Indonesia berarti jadi uh, ID ya. Di ID. Oke, okay. coba. Halo semuanya, selamat datang. Hmm, ada error. Nah, error kayak gini... Ini wajar ya terjadi di sini. Jadi makanya kenapa di sini ada error handling nih. Error handling ini ya untuk mengkalau ada error bisa dihandle gitu. Bisa diatasi gitu ya. Nah, itu bedanya kalau kita pakai error handling dengan tidak seperti ini. Nah, ini dengan tambahan error handling. Jadi ketika nge-try dia benar gitu ya aman. Kalau misalkan ada yang audionya tidak dikenali atau error gitu ya nanti dia akan menampilkan audio tidak dipahami misalkan. Atau misalkan kalau tidak ada hasil, misalkan kita ngomong sesuatu tapi tidak ada hasil gitu ya. Nah, berarti menampilkan yang ini. Ya, ini untuk error handling. Di Python seperti ini. Untuk cara error handlingnya. Coba saya perkecil dulu ya. Biar kelihatan. Nah, coba ya. Ini udah bahasa. Nah, untuk mengubah ke bahasa Indonesia, di sini tinggal tambahkan parameter. Namanya language ya. Language. Uh, misalkan ID gitu. Nah, kayak gini. Untuk bahasa Indonesia ya, nah kita coba. Halo, selamat datang. Hmm, bisa ya? Ini untuk yang panjang pun bisa ya. Jadi kalau teman-teman misalkan, misalkan eh, lagi dengar apa ya? Lagi dengar apa gitu ya? Lagi seminar atau apa harus nyatat? Bisa sebetulnya dipakai ini. Panjang pun masih bisa dia halo selamat datang semuanya saya Jaar Rahmat saya dari Ardumika. saya ingin membahas tentang kecerdasan buatan Dan semoga teman-teman dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik Tuh. panjang pun bisa dia ya panjang pun bisa seperti itu oke kalau mau ubah ke nyoba ke bahasa yang tadi misalkan ke bahasa Sunda bisa karena si FPA-nya udah bisa bahasa Sunda. Nih, assalamualaikum, damang. kasapi, coba lagi, sampurasun, sampurasun, oh, bisa ya, sampurasun. Bahasa Jawa juga bisa. Bahasa Jawa berarti tinggal diganti language-nya ke... Bahasa ya? JV. Coba. Akar okay, apa masih. Kita dapat paham. Oke, kalau ke Jepang juga bisa ke Jepang ya. Ke J, Jepang. Kembang wa, minasang. Watasino namai wajang desu kalau Jawa Java mungkin Kang. Java ya? Iya, Java kan. Apa ya bahasa Jawa tuh? Ah. Uh, <laughs> mungkin ada saran kata. Sebetulnya ada ini sih saya, saya nyimpan resort dari ISO-nya. Yang ini nih. So, nah, dan... nah ini nih, ini, ini resource dari jadi ISO untuk semua internasional. ada di sini kalau ntar coba cari. Tapi Jawa nggak nggak ada ya nggak ada di sini kan ini internasional. Oh, ntar oh bisa pakai ini, bisa pakai. Aduh lupa saya. Tadi oh. saya lihat, kalau Jawa di ISO, eh, uh, lihat di Google, jv kayaknya kan tapi nggak tahu JV, itu. ya JV Java kan bukan Jawa, Java, oh. Jawa Jawa iso Java, Java, speech recognition Java, oh, Java, 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 kalau oh, ini bukan sih atau gini aja kitts list language list carinya di ISO 639 kan? ISO 639 ya? ya 639 base 2 2 Eee, uh, siapa jawab ini ya? Siapa bahasa pemrograman? Itu saya share link tuh. Oh boleh-boleh. Oh ini ya, Japanese. Oh, CV ya. <laughs> oke. Okay. Oh ini yang Jepang, oke-oke. Okay, oke-oke. Okay. Okay, okay. Tapi saya nggak tahu bahasa Jepang. Eh bahasa Jawa bentar. Coba translate dulu. Sugeng dalu. <laughs> Halo. Sugeng ini. Coba. Halo, saya Ajang Sugeng Wengi. Oh, enggak Pak. Kayaknya eh, masih ini deh. Masih beta mungkinnya sini ya. Atau saya mungkin nyebutinnya enggak ini. Coba satu bahas satu kata aja, Kang. Mungkin tangan <coughs> bahasa, bahasa... <laughs> ya cuma satu kata coba. Takutnya enggak ini sih. Belum apa? Selamat datang di Jawa itu apa? Selamat datang, sugeng rawuh, sugeng rawuh, sugeng rawuh. Nah kata sugengnya masuk ya? Ya, ya setidaknya dia mengenali uh, kata-kata dari Jawa ya, dari bahasa Jawa kayak gitu. Oke, okay. paling mungkin uh, selanjutnya silahkan di ini sendiri sesuaikan dengan bahasanya sendiri. Kalau saya mungkin coba yang ID aja. Nah, selanjutnya yang mau saya coba itu adalah menggabungkan antara speech to text dengan text to speech ya. Jadi biar nanti kita ngomong apa, dia ada balasan gitu ya. Nah, yang ini kita tinggal kopas saja. Di sini ya. Nah, yang ini speech-nya tinggal dimasukin. Ini masih belum AI ya, ini masih belum AI. Karena kalau AI itu harus kita ngomong apapun harus bisa dijawab gitu kalau ini mungkin saya pakai pakai if if aja ya masih pakai if dulu aja if misalkan uh, selamat siang gitu ya if text sama dengan selamat ada sih di python itu supaya kita apa nah? supaya kita apapun katanya gitu intinya itu gitu saya lupa lagi codingnya jadi apapun yang kita ucapkan tapi intinya adalah itu gitu dividen tuh ada barangkali teman-teman ada yang tahu kalau ini kan logik biasa ya ini logik uh, standar lah jadi harus harus benar tepat gitu kalau nggak selamat siang nanti ya nggak akan jalan sih codingnya ini coba ya selamat siang selamat datang semuanya nah kayak gitu ya ya harusnya jelas selamat siang juga ya kayak gitu ini masih standar harusnya nggak gini sih. Kalau AI harusnya apapun yang kita omongkan, si AI-nya harus bisa tahu gitu. Kalau ini kalau misalkan kita salah satu huruf aja nyebutnya, si logikanya nggak akan jalan. Misalkan, hi gitu. Hello. Hi. Tuh. Di sini hi ya, jadi kalau saya nyebut hi nggak jalan gitu ya. Ini masih masih if logic standar lah, belum belum AI gitu. Kalau AI itu apapun yang kita omongkan uh, dia ngerti gitu, maksudnya ini seperti itu. Intuisi lah kalau tadi kata Kang Richard. Ini ma codingnya masih coding simple ya, belum belum ke yang rumit. Hai. Halo. Nah, baru bisa jawab. Gitu. Eh, ini pengembangannya nanti selanjutnya teman-teman bisa diterapkan ke apa aja ya, khususnya kalau teman-teman pengen bikin Jarvis ya, ini bisa bisa dikembangkan ya, bisa dikembangkan kalau pengen bikin apa voice assistant sendiri gitu ya, si coding ini bisa dikembangkan. Ini kekurangannya adalah karena ini menggunakan API dari Google, jadi ya ini harus online ya, harus online gitu karena kita menggunakan model yang udah jadi atau kita lebih tepatnya menggunakan API text to speech dan juga API uh, speech to text dari Google gitu. Kita menggunakan dari Google. Teman-teman bisa ya bisa bikin model sendiri ya pasti pasti susah ya. Atau juga bisa gunakan model yang offline ya seperti itu. Lumayan rada ribet. Itu sih kalau dari saya untuk materi contoh Projectnya Silakan bisa dikembangkan sendiri. Kalau di Python itu kalau untuk buka sesuatu pakai apa ya Python open youtube ada yang tahu nggak? buat merintahin komputer untuk uh, buka sesuatu gitu oh pakai papi ya oke coba saya install dulu ya pip sebentar pip install tadi gimana cara nulisnya pap pap p-a-f-y ya oke okay, sudah coba saya uh, apa, kopas codingnya kita coba dulu ya coba dulu di terpisah pavi.py Oke. Okay. Oh, ada harus pakai MPL saya. Eh misalkan saya buka kita cari di Ardumeka aja ya, videonya YouTube. Tutup. Kita Cari Ardumeka. Nah, yang ini aja yang Pang Richard nih kemarin saya coba copy Kayaknya diusahakan sih kalau membuat ya Kang gimana Kang itu yang video Kang nggak ada oh ini gimana tidak tadi itu yang video tuh kayaknya gigi uh... Gigi, sorry sorry saya ya, berpap. Ya. Oh, PLC-nya ya? Oh. Pip install kenapa lc sudah saya ya yang ini kopi hmm, enggak jalan Yaudah. ya intinya gitu deh saya <laughs> kalau udah error sekali jadi pengen tidur dulu gitu Paling nanti saya coba lagi, silahkan teman-teman uh, kembangkan sendiri aja ya, untuk codingnya, untuk codingnya ini, intinya dari perintah kita itu bisa digunakan untuk merintahin komputer gitu ya, seperti itu. Kalau teman-teman mau hubungkan ke Arduino juga nanti kan bisa pakai library uh, Pimarta ya, atau menggunakan P serial atau juga bisa konekkan dia ke MQTT misalkan gitu ya, nanti bisa digunakan untuk memerintahkan uh, output yang ada di Arduino ya, misalkan output di Arduino itu ada lampu atau ada servo atau apapun itu ya nantinya bisa dikembangkan seperti itu oke okay? sudah itu dari saya selamat malam kita masuk ke sesi kesimpulan sih harusnya ya tapi kalau teman-teman mau diskusi atau mau nambahin silahkan atau mau bertanya boleh silahkan atau mau nambahin boleh Kang ingin bertanya. Ya silakan. Itu nanti materi yang ini dibagikan kan ya, di share. Hmm, saya share kok. Ya. Makasih Kang. Oke. Paling saya sharenya ke Telegram aja ya. Hmm, hmm. Jadi uh, saya soalnya udah nggak udah di mereka udah nggak nggak masuk grup wa-nya. Jadi nanti saya sharenya ke Telegram. Uh, mau nggak mau kalau teman-teman tidak ada di Telegram, eh uh, Masuk dulu ke Telegram gitu, ke grup admin Telegram. Nanti, soalnya di Telegram itu, kalau saya ngupload sesuatu, ketika ada orang baru masuk, itu orangnya masih bisa lihatnya, masih bisa lihat filenya gitu. Kalau di WhatsApp tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi, kalau kita ngupload sesuatu, orang yang baru masuk tuh nggak bisa lihat data yang lama gitu. Nah, kalau di Telegram tuh bisa. Jadi, kan nanti saya ketik cukup upload sekali aja. Nanti, kalau ada orang yang baru masuk, bisa dia lihat gitu. Historinya gitu, seperti itu. Jadi, nanti saya share-nya paling di Telegram aja di grup Telegram Madu Mika. Kalau yang belum masuk, eh tadi kayaknya udah ada yang share deh. temi Nanti, te nanti teman-teman yang ada di Telegram di masing-masing WA bisa nge-share. Yang ya, boleh itu aja. Boleh seperti itu, Pak. Grup WA tetap jalan kok, soalnya rata-rata kan teman-teman eh, diamnya di WA gitu. Dan saya rasakan sendiri ya, di WA itu lebih aktif. Telegram uh, masih masih nggak masalah nih jangan keluar lah, yang dia aja jangan keluar. Ya rata-rata informasi itu lebih cepat sampai ke WA ya dibandingkan ke, ke Telegram karena kan uh, saya sendiri lebih banyak buka WA ya dibandingkan dengan buka Telegram kayak gitu. Ya, cuman masalahnya WA terbatas ini aja. Nah ya mungkin lebih ke menyimpan file ya seperti itu karena di Telegram tuh bisa dilacak. Oke. Okay. Barangkali ada tambahan mungkin dari Pak Febri atau dari Kang Richard? Kalau saya sih. Ya ada, saya cukup. Saya cukup, Bang. Oke. Okay. By the way, cuma kita bertiga nih, Kang, yang Itu Pak Ajang donasinya udah mau dibuka atau enggak? Kemarin oh ya, kemarin tuh ada yang mau donasi ke ke apa? Nanti paling di share ininya aja ya. Eh, uh, Pak Febri ada enggak situ? Oh iya, Pak Ada, ada, link, ada, ada. Link aja, link ajanya. Ke saya sih udah, udah di-share kemarin, cuman belum saya share ke publik gitu. Kemarin tuh ada satu orang yang pengen donasi, udah saya kasih linknya, cuman dia belum konfirmasi lagi gitu. Kalau dia sudah, apa namanya, sudah donasi seperti itu. Ya mungkin di kesempatan kali ini di ini aja, Pak dikasih tahu bahwa kita nanti ada open donasi. Oke, okay. Oh ya yeah. uh, barangkali dari teman-teman gitu ya mau apa namanya rencananya nanti ada donasi tujuannya untuk ini ya buat apa namanya buat apa sih <laughs> buat biaya kegiatan ini ataupun buat nanti kalau seandainya kita pengen ngundang Pembicara dari luar gitu ya Kemudian kita pengen ngasih dia Ya semacam minimal buat pulsanya gitu ya Atau buat apanya itu bisa gitu Ataupun nanti kita ada kegiatan Misalkan bikin quiz Ya minimal nanti ada yang bisa kita kasih Khususnya sih rencananya Kita kan mau ngadain kegiatan Ardomeka D ya Atau lebih tepatnya Ardomeka Yang ke setahun gitu ya Ulang tahun Jadi kalau misalkan ada dana Nanti acaranya bisa lebih meriah gitu Kita bisa bikin apa aja dari situ Seperti itu sih Kayak contoh kayak Kahoot aja kemarin saya waktu ngadain itu Kahoot itu ternyata harus berbayar sekarang ya Kahoot itu harus harus langganan juga ya kalau nggak langganan dia cuman cuman bisa tiga orang aja. Jadi kalau teman-teman apa ngumpulin donasi gitu ya nanti ya uang uangnya akan dipakai juga untuk untuk seperti itulah untuk Kahoot, untuk Zoom dan lain sebagainya. Kalau ada pembicara dari luar misalkan ya kita bisa bayar dia juga gitu untuk ininya untuk transportnya seperti itu. Jadi bisa untuk banyak hal nantinya. Nanti paling untuk uh, kemana mananya itu nanti uh, di-share ya sama pengurus, di-share uh, link-nya lah. Sebelumnya sebelumnya mau ke Oppo saya, cuman Oppo saya juga digunakan pribadi, jadi takutnya uangnya ke sana kemari gitu. Tapi nanti udah nanti uh, digunakan link aja ya, menggunakan link aja punya Pak Febri. Nanti disampung di sana seperti itu. Bebas sih nanti mau berapapun lima ribu 10 ribu bebas terserah yang penting dan tidak wajib juga ya tidak wajib hanya barangkali dari teman-teman ada yang mau gitu ya berdonasi boleh nanti kita dibuka seperti itu ya seperti itu barangkali ada tambahan paling eh pemateri minggu depan saya lagi berarti kan ya Uh, Kang Richard atau Pak Febriansa dulu? Uh, Kang Richard aja dulu nih. Oh, Kang Richard ya. Kan. Oh oke. Okay. Yang ini ya MATLAB ke ini dunia ya, yang proto apa make proto kan belum banyak yang kenal sih. Iya ya. Oke ya. oke, okay, okay, bisa bisa Berarti lanjutin hmm. yang kemarin Kang ya? Oke okay, siap siap. Uh. What, what man, tetap sama ya. Berarti tinggal judul aja berarti ya di edit. Ya judul ya. Sampai oh. lima part sih itu sebenarnya. Karena Masih memang marah. pazi itu luas, iya, gitu. ya, luas sih, uh -huh. udah Daripada nanti dibikin satu waktu kan berkaca dari yang machine learning dulu banget itu, jadi hmm. ya udah sedikit-sedikit aja yang penting bisa paham gitu. Itu sih kan, makanya kenapa sampai lima gitu, karena memang pazi itu memang konsepnya itu kalau baru awal-awal belajar memang bingung gitu. Tapi sebenarnya kita itu dalam kehidupan sehari-hari udah sering sebenarnya mempazikan sesuatu itu, seperti Kang Ajeng tadi bilang kan sedikit demi sedikit sedikit kan nggak tahu bisa sejumput bisa satu sendok teh hmm. gitu bisa sejumput orang dewasa dengan jumput anak kecil kan beda gitu nah itu juga fasi hmm. sebenarnya hmm. siap siapa kamu mau tanya kan ya silakan untuk AI ini berarti harus selalu ada pengolahan data ya apa maksudnya untuk dia bisa digunakan ada tergantung nanti apa proses learningnya pakai apa ya. Kalau pakai uh, supervised learning, ya dia butuh butuh data ya. Dia harus ngambil data di training, kemudian dibikin label-label. Ada juga yang jenisnya kayak unsupervised learning, itu kan dia ngumpulin data sebanyak banyaknya, kemudian dia kelompokkan gitu sesuai dengan data yang sama. Ya intinya sebetulnya matematis sih. Jadi kalau matematisnya lumayan uh, paham gitu ya, hmm. kayak misalkan fungsi terus apa matrix ya dan lain sebagainya kalkulus segala macam itu sebetulnya sangkut poinnya ke sana kalau saya pribadi matematisnya belum belum sekuat itu ya makanya yang tadi saya pakai adalah API uh, gitu jadi saya gunakan library yang sudah jadi aja saya nggak nggak training sendiri seperti itu kalau nggak tahu nggak bikin rumus sendiri lah istilahnya jadi saya pakai library yang udah jadilah kayak kalau di perhitungan pun mungkin saya pakainya kayak TensorFlow gitu ya atau pakai Matplotlib nggak 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 bikin dari nol gitu. Karena kalau balik, kalau dibikin dari nol itu sebutnya rumus ya, rumus-rumus matematika gitu. Jadi kalau mau uh, ya tetap ada data sih intinya perhitungan kan itu, ya eh, itu perhitungan dari matematis. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi belajar matematis ya nurut aja harusnya ikutin aja gitu biar nanti lebih mudah paham ketika ininya kayak gitu. Kepake pakai kok, kok banget malah, matematis tuh. Tapi kalau saya pribadi, saya biasanya, kalau selama ada librarynya, ya saya pakai library dulu aja, gitu. Cuman, saya pun matematikanya masih belajar gitu ya, step masih belajar. Cuman saya tipe orang yang belajar itu nggak harus bisa dulu ya. Saya sempat sih dulu waktu belajar OpenCP, saya pelajari dulu, Pythonnya gitu, pelajari dulu. So, so ini basic-basicnya, uh, akhirnya uh, perkembangan belajar saya itu lambat gitu. Ya, nah, makanya cara saya belajar itu sekarang diubah. Kalau saya belajar dulu yang orang lain ada gitu ya, baru saya pahami gitu. Misalkan saya pengen bikin uh, voice assistant, ya, saya cari di YouTube gitu, voice assistant seperti apa. Nah, baru saya, kalau saya pengen tahu gitu, perbaris dari apa dari codingnya ya, baru saya amati gitu ya, seperti itu. Tapi tetap harus ada data sih, karena kan memang dari situ. Kalau nggak mau ada data ya berarti bisa pakai library, contoh kayak Media Five ya, itu kan tanpa tanpa data ya, tanpa training data. Jadi tinggal kita pakai aja. Eh, yang tadi saya gunakan kan itu juga tanpa data kan? Karena saya menggunakan API yang udah jadi gitu, tidak training data. Seperti itu. Oke, nambahin dikit kang. Boleh, jadi memang benar matematika dan yang algoritma. AI yang sederhana, jaringan saraf tiruan tipe apa ya? Apa tuh single neo, neo, apa perceptron? Perceptron itu hmm. kan paling sederhana tuh jaringan sarafnya. Itu aja bisa sampai berapa halaman ya? 4 sampai 8 halaman ya itu perhitungannya. Saya ada dosen saya kemarin ngasih lihat gitu. Jadi kalau misalkan kita kasih data 30 gitu, hmm. training misalkan 1000 kali, 10, misalkan 1000 1000 kali misalkan 30 epoch gitu. Jadi memang itu peng, perkalian antar bobot di apa diubah nanti dikasih apa nilai aktivasinya berapa nanti diubah hmm. lagi diubah lagi sampai nanti mendekati nilai yang diinputkan seperti itu dan itu memang panjang sekali rumusnya bahkan untuk AI yang sangat sederhana pun bisa sampai dari 4 sampai 5, 5, 5 halaman gitu nanti <laughs> kapan-kapan saya share Kang itu ada boleh, memang boleh. panjang perhitungannya hmm. Uh, terus tambahin lagi nih yang hanya tes yang memang data di algoritma umumnya bagi dua ada data training ada data testing ya <tuh> jadi data training itu untuk latihan algoritmanya sehingga nanti dari pelatihan algoritma yang apa data-data ya, yang dilatihkan tuh nanti ada sebuah model memang tercipta sebuah model testing itu untuk ngetes si modelnya itu gitu jadi perbandingannya itu dia delapan kalau data apa sih data training berbanding data testing itu ada yang berpendapat 70 banding 30 dan malah ini persen ya, 70 persen banding 30 persen atau 80 persen banding 20 persen gitu seingat saya gitu jadi misalkan 80 persen itu misalkan data set, misalkan foto, apa misalkan ya foto Kang Ajang kayak tadi, misalkan untuk ada seribu foto Kang Ajang berbagai gaya misalkan Hmm. untuk data testingnya, data trainingnya 80 persen berarti 80 persen dari jumlah foto itu dijadikan untuk bagian dari testing sehingga nanti jadi model tuh gitu. Nah nanti data kang yang sisanya yang 20 persen itu dijadikan sebagai testing untuk model gitu. Itu maksudnya perbandingannya itu. Takutnya mungkin masih ada yang bingung gitu maksudnya data paling kan ada kadang-kadang data testing data validasi perbanding data testing 7 banding 3 8 banding 2 itu apa gitu jadi itu maksudnya persentase banyaknya itu dari jumlah data set yang dipakai gitu loh atau yang disiapkan gitu makasih itu aja sih kang jumlah <laughs> kas mungkin ya iya yeah. oke siapkan Lahir tuh saya pernah nyoba sih data Sebentar. Dari teman-teman lain barangkali kalau mau nambahin atau bertanya boleh. Kalau ya misalnya bagi pemilu gitu kan apa mirip-mirip model pengolahan data kayak di AI gini nggak ya? Kayaknya kok bisa akurat banget gitu kalau orang lagi ada pemilu. Prediksi ya. Ya, Terus dia gini. kan ngambil apa masuknya ke data science gitu kan dia ngambil sampel dari ini, kemudian dari sampel itu dia prediksi gitu ya. Dan si sampelnya itu kan datanya juga harus bagus ya. Itu kayaknya statistik deh, tapi kan statistik juga AI ya nantinya lanjutnya statistik itu kan bagian dari machine learning. Bagi, masih masuk sih, masih masuk ke situ. Cuman kalau dipelajari itu maksudnya ke statistik. Jadi dia ngambil e, mengambil sampel misalkan di daerah tertentu yang mana sampelnya itu e, mewakili semua semua datanya gitu. Jadi sebelum datanya udah sebelum datanya kekumpul semua dia udah bisa memprediksi bahwa ini data yang benar gitu. Bahwa ini data ininya statistik ya tapi sama sih kan statistik juga itu bagian dari apa namanya bagian dari AI kan bagian dari machine learning jadi kalau kita pengen belajar machine learning basicnya selain matematika lanjutnya ke statistik nanti juga ke data mining juga sama sih data mining juga mempelajari hal yang sama. Seperti itu. Uh, silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Nah, ini saya share dulu ya. Yang tadi soal dataset ya yang Kang Richard sempat bahas. Nah, data uh, dataset itu kan nantinya jadi kelas ya, jadi kelas-kelas. Nah, saya sempat uh, ngetraining training tapi pakai yang teachable mesin yang tadi ya. Jadi pakai teachable mesin yang tadi. Ini ini ngambil dari Kaggle datanya, ada dari Kaggle. Jumlahnya lumayan besar sih sekitar 50 giga. Jadi foto-foto contohnya saya ambil dulu ini tiga kelas atau tiga dataset ya yang ada pakai masker benar, pakai masker tidak benar dan tidak pakai masker. Nah ini, nah pokoknya sebanyak banyaknya foto aja diambil gitu ya. Jadi sebanyak banyaknya foto diambil. Ini untungnya saya nggak nggak bikin sendiri ya modelnya atau datasetnya nggak bikin sendiri, tapi ini ada di Kaggle sih. Ini ada di Kaggle. Jadi ini tuh kurang lebih ada sekitar 6.000 foto. Terus yang tidak pakai masker benar juga ada. Ada terus yang uh, tidak pakai masker juga harus disediakan ya. Nah nanti bisa di training. Ke, kalau saya ini kemarin pakai yang mudah aja, pakai yang teach teachable machine. Kalau teman-teman bisa mau pakai eskit learn atau keras kayak gitu bisa sih. Kalau saya pakai teachable machine. Pakai YOLO, misalkan YOLO buat object detection sih ya terserah nanti kalau mau pakai haras scan atau pakai kayak XML gitu ya bisa di trainingnya kalau saya pakai yang mudah pakai yang teachable machine nanti datanya diambil kemudian dijalankan ke Python lumayan lama sih dan itu mempengaruhi ini ya mempengaruhi GPU iya yeah, GPU bener. Kom banget ya berat banget yeah. itu <laughs> komputer saya itu sampai not responding beberapa kali gitu pas ketika ngetrain ya lumayan lumayan ini Halo kak. Silakan. Mau tanya, saya mau nyoba ini tentang kayak Playson sama gts GTTS-nya kok nggak bisa ya kak? Errornya apa ya? Ini saya nyoba yang kayak program tadi kak, kayak hmm. from GTTS terus sama from Playzone Itu saya lupa programnya di mana. Saya juga baru install oh. GTTS-nya sama sholat Oke, okay, nggak apa-apa. Ini uh, saya, saya kasih di sini aja biar teman-teman di sini langsung bisa okay. dapat. Ini saya ada coding yang sudah ini lengkap sih sebetulnya. Ini yang harus dilakukan kalau udah ngisal Python sama ngisal VS Code atau ngisal apapun itu kode uh, editor lain gitu ya. Bisa pakai Sublime juga bisa kan, pakai ya. juga bisa. Ya, pakai, apa, Visual Studio, Studio code. code. ya. Nah, nanti ya. tinggal install ini. Terus ini contoh codingnya. Ini yang udah saya coba sih, nggak nggak ada masalah ya. Ini misalnya Python ini case sensitif, jadi ketika huruf kecil huruf besar beda itu akan mempengaruhi si codingnya. Ada tampilannya? Nggak nah. Gak ada tampilannya, <tuk> sebentar. Yeah. Nah ini nih. Ini cukup lengkap sih. Jadi kalau sudah ngisal Python, sudah install VS Code, silakan buka terminal gitu ya. Pip install GTTS, tinggal di copy aja kalau nggak mau salah copy nanti kemudian pip install playson playson ini saya sudah gak coba di, di coba kirim dulu ke chat aduh gimana caranya kirim ke chat sebentar nggak bisa ya saya langsung ke Telegram aja. Ya. Saya nggak ada Telegram, Kak. Saya di WA. Gak apa-apa, nanti uh, barangkali ada teman-teman yang lain bisa share ke bantu share ke WA ya. Iya. Yeah. bisa juga sih dilihat di pip.org pip.org ya iya yeah. itu kan e, kalau nggak salah versi Python juga mempengaruhi ya kalau nggak salah ya yeah, betul. versi saya kemarin nyoba pakai Python terbaru itu kan Python 3.10 ya itu coding-coding lama yang pernah saya pakai itu error akhirnya saya balik ke 3,9 jadi kalau nginstal ya sebaiknya kalau mau ikut saya, misalnya <laughs> yang 3.9 sih itu masih stabil. Saya pakai 3.10. Saya, saya juga pakai Python 3.9.6. Iya, okay. 3.9.6. Oke, okay. mungkin error dari lain ya. Nanti bisa dibandingkan dengan kode yang saya share ya. Iya. Yeah. Oke, okay. dari teman-teman yang lain barangkali itu di chat ada pertanyaan kang di chat sebentar oh sorry izin bertanya cara untuk menghubungkan AI dengan servo gimana ya misalkan kamera meditasi oh ini bisa lihat rekaman dari kang Rizky Dermawan ya yang apa dari kang Rizky itu yang yang kemarin yang soal virtual ini itu uh, sebetulnya berbeda sih cuman konsepnya sama gitu menghubungkan dari Python ke Arduino menggunakan pi P Pi Marta. Tapi ini kan objek detection ya. ya tinggal bikin aplikasi objek detectionnya, kemudian dihubungkan. Kalau kemarin saya pakainya Pi Serial sih. Saya sempat bikin project jaga ngehubungin ke ini, tapi pakai nyobanya. Nyobanya pakai Pi Serial. Kalau Pi Marta itu enaknya apa ya enaknya? Enaknya kita nggak harus ngoding lagi di, di Arduino-nya. Jadi kita cukup modding firmware pir matanya. Nanti untuk memerintahkannya bisa langsung dari bahasa Python-nya gitu. Kalau menggunakan pir mata ya. Bagaimana nulisnya? P peer mata. Jadi step by step ya. Jangan langsung apa? Jangan langsung nyari yang jadi gitu. Silahkan cari dulu object detection di Python seperti apa. Lalu... Kalau, kalau Arduino kan mungkin udah bisa ya. Nah berarti tinggal coba pipir mata gitu. Untuk mengkomunikasikan antara komputer kita ya. Yang sebagai mesin learningnya atau yang sebagai komputer visionnya. Untuk menghubungkan ke si komputer, ke, ke Arduino-nya. Seperti itu. Ada ya lengkap ya. Pipir mata itu. Itu. Jadi si AI-nya. Atau kalau misalkan punya Raspberry. Lebih tapi sekarang sedang mahal. Nah, itu YOLO tuh. Bisa pakai YOLO. Deteksi objek bisa pakai YOLO. Lebih akurat sih ya. YOLO. Lebih akurat ya? ya Ketimbang tapi... hard Cascade. Itu. Oh, kalau okay, hard ke okay. uh, objek detek eh pes pes deteksinya bagus. Buat pes ya? Iya. kan punya ini sendiri ya, punya model yang udah tersebar yang XML itu kan? Iya, yeah, sudah ada. Oh. pakai yolo ya bisa pakai yolo pakai yolo silahkan di object detection nih nanti kalau udah jadi yolo nya gitu ya hubungkan ke pipir mata nanti kalau ada pembahasan mungkin bisa sih cuman saya masih belum sampai sana sih Masa saya masih belajar mungkin teman-teman yang lain nanti nanti yang bisa sharing Ini gesture itu apa ya? Jaringan serap tiruan. Oh, NN. Nera. Neural network, iya. Yeah. Oh, Oke. Okay. Deep N, DNN itu deep neural network, neural network tapi lebih dalam, dalam dia. Ada beda karakter sih, dikit sih. Eh, beda-beda banget, beda banget. Mm -hmm. Karakternya agak beda. Kalau ANN itu apa ya? Aduh lupa lagi materi kuliah semester kemarin <laughs> Ada bedanya, ada bedanya dia. Oke. Okay saya baru baru sampai ini sih baru sampai supervise sama supervise baru belajar itu aja. Ya kamu pelan-pelan aja. n-n apa? Naik naik bias? Naik bias ya yang pakai. Ini kan apa sih naik bias itu dia pakai perbandingan kan? Hmm. Uh -huh. Librarynya saya pakai library sih pakai Matplotlib. Iya. Data lampau. Hmm. Time series apalagi itu? Kmeans, Kmeans. Ada banyak sih Kmeans, posisi min apalagi ya. Hmm macam-macam sama ini saya sempat belajar NNLV pakai library PLTK tapi baru yang simple nyoba uh, apa masuk kayaknya sama, sama kayak klasifikasi deh kayak jadi dia itu saya masukin data nama gitu sebagai training uh, terus nanti dia kalau saya masukin nama tertentu dia tahu ini tuh jenis kelaminnya apa gitu pakai library PLTK Iya yes. iya iya. Tapi kayaknya masih ya. klasifikasi ya, masih masuk ke situ ya. Iya, terus ada juga yang apa sih pengolahan data obrolan atau tweet itu apa namanya pakai ada aplikasinya itu gitu. Oh jadi kita lihat apa sih apa sih namanya Kang saya lupa itu. Jadi kita dari obrolan teks itu bisa tahu kondisi orang ini oh ini lagi emosi, ini lagi bimbang gitu. Saya lupa namanya pemrosesannya itu. Oh dari dari, dari... Ya, dari teksnya berarti ya, ya Twitter itu ada ngasih fasilitas untuk itu. Itu saya, lu kemarin ada teman saya bikin itu, saya lupa. Berarti itu ini dulu ya, apa namanya? Web scraping dulu ya, ambil data dari web dulu. saya lupa nanti lah, saya coba nanti, saya pelajari dulu. Menarik juga sih, kan? Hmm. Ya, teman-teman yang lain. Ini udah jam 10, barangkali. Silakan. Saya Kak mau tanya, kak. Boleh, silakan, Mas Imam. Oh, tadi kan kalau untuk pendeteksian masker itu harus pakai sampel foto sebanyak itu ya, Kak. Iya, sebanyak semakin banyak fotonya semakin ini. Karena karena modelnya belum ada sih model yang udah jadi belum ada jadi saya nggak bisa nggak bisa ngetes gitu jadi harus bikin dulu model itu pun akurasinya lumayan sih uh, cuman itu harus harus aduh kemarin tuh belum sampai ke pest detection jadi harusnya kan di pest detection ini harus di ini dulu baru si pestnya itu tuh kalau saya yang saya training itu seluruh badan gitu nah itu juga yang, yang bikin dia nggak akurat sih ah, memang iya. Uh, maaf Kak, ada yang lebih simpel kayak sebagai titik objeknya itu kayak misal kalau hidungnya kelihatan, nanti dia tidak memakai masker, tapi kalau hidungnya tertutup atau enggak terlihat sama AI tersebut, maka dia memakai masker itu bisa difungsikan sebagai seperti itu enggak, Kak? Udah oh. ada. Udah ada, udah ada. Ya, kemarin ada. kemarin ada project skripsi senior begitu. Pakai apa? Ya, um, media bisa. berarti? Maksudnya untuk mendeteksi hidung dulu gitu? Iya. Jadi belum gitu, bikin. Oh. Ya, gimana kan. Pak? Jadi dia tuh ceritanya gini Kang. Jadi kan, misal, jadi kan untuk kan model si masker kan belum ada tuh. Hmm. Jadi ngakalinnya tuh logic if else if else lagi gitu if else oh, iya. nah oh, okay. jadi ada dua data itu kan yang dimasukin data HR sih HR satu HR wajah satu HR hidup hidup hidung gitu jadi kalau nanti hidungnya enggak kedetek, wajahnya kedetek gitu berarti dia dia pakai masker gitu. Kalau ah. misalkan hidungnya terdeteksi, wajahnya terdeteksi, dia dia enggak memakai masker gitu. Cuma lemah, kelemahannya itu kan karena enggak ada model masker, kita hanya mengandalkan model hidung. Jadi ya kalau kita tutup hidung kita pakai buku sekalipun itu sudah terdeteksi sebagai masker kalau enggak dideteksi itu memang menggunakan masker gitu karena dia hanya mengandalkan dua model model wajah ya. sama model hidung gitu. Hidung. saya kemarin ya, ada kan. buat tukang. nantilah. tapi ada, kalau ada. misalkan hidungnya ditutupin pakai tangan atau pakai pakai apa namanya pakai buku misalkan tetap gitu ya? iya. Tetap. karena dia menutup hidung saja langsung dianggap. oh iya. Masker. oh iya oke okay, oke. Okay. berarti uh, karena memang tidak di training kan datang, ya datanya? Yeah. oke. Okay nggak bisa bedain uh, yang ditutupin tuh pakai uh, tangan kah atau pakai topi misalkan? Masker oh, itu izin juga. bertanya. Ya silakan. Itu kalau misalnya open CV itu dia prinsipnya itu sama kayak itu nggak yang masker itu? Ya sama. Prinsip itu kan ini ya image processing. Jadi dia tuh basic dari komputer vision sih. Sebenarnya ada ada yang lain gak sih selain OpenCV? Enggak ada ya? Saya belum tahu sih. Jadi dia tuh library untuk mengolah gambar, kayak mau nampilin gambar, kemudian ngubah gambar jadi jadi hitam putih misalkan, kemudian ngambil garis-garisnya aja seperti itu. Nah terus uh, si OpenCV juga bisa ini bisa apa? Bisa ngeprediksi. Tapi sih kalau ngeprediksi itu sebetulnya kerjaan si... Mesin learningnya sih, kayak misalkan hard nya atau Yolo, atau TensorFlow. Tapi yang mengolah gambarnya, atau yang menampilkan gambarnya, atau yang memproses gambarnya, misalkan kita ubah dulu kan. Kadang kemarin tuh saya pernah nyoba ya. Itu untuk e, bisa dipredik, itu si gambar tuh harus diubah dulu dari e, BGR ke RGB misalkan, atau dari BGR ke gray misalkan. Nah itu dilakukan oleh OpenCV. Tapi yang melakukan training atau yang melakukan prediksi, misalkan klasifikasi, itu sebetulnya modelnya, eh sorry si algoritmanya, kayak misalkan TensorFlow atau YOLO gitu, atau r cascade gitu ya, keras misalkan dan lain sebagainya, seperti itu. Kak. Oh jadi kalau pakai OpenCV kita bisa buat project seperti itu ya, kan? Betul, basic basic banget sih itu. Buat nampilin, ya. Set buat tampilin video aja kan itu pakai OpenCV. Eh yeah. sebenarnya juga selain OpenCV, library untuk komputer vision itu masih banyak. Ada Fastai, psdK SDK, hmm. Imutils, keras. Oh yeah, Imutils ya? iya yeah. yeah, Imutils. Macam juga. Ya. Yeah, kan? PyCharm juga bisa. Oh charge. Charge bisa. Sikit okay. image. Gitu. Cuman orang Tapi, umumnya pakai itu ya. Iya, kebanyakan orang ke pay, apa? Open CV. Kalau di MATLAB pakai apa, Kang? Kariset? Kalau di MATLAB itu udah ada fiturnya dia, Kang. Kalau MATLAB itu komputer vision bisa, cuma biasanya lazimnya kalau kita pakai MATLAB itu lebih kepada ekstraksi fitur gitu. Jadi pemrosesan citra digitalnya gitu, misalkan perbaikan citra gitu, terus itu misalkan kan kalau kita kan kalau di Python kan ngubah gambar dari RGB ke, yeah. ke apa sih ke hitam putih gitu hmm. itu kan langsung processingnya gitu kalau di MATLAB itu dia ad, karena dia kental ke, karena kan MATLAB ini kan bahasa programnya kan untuk apa ya pen peneliti sebenarnya lebih ke peneliti oh. sama okay. ahli kontrol gitu jadi data matematisnya science. sih ya data hmm. science juga gitu matriks gambar gitu nanti jadi jadi sebenarnya gambar RGB itu kan kalau misalkan misalnya kita minta 10 kali 10 jadi sebenarnya kalau kita arsir 10 kolom 10 baris di satu gambar itu nanti ada representasi bit-bit warnanya gitu da kalau RGB itu 0 sampai 255 sih sistem itu sistemnya itu RGB itu ruang warna gitu representasi warna gitu representasi warna juga macam-macam sih -macam, kang ada RG, selain RGB ada namanya HSP saturation hmm. value ada namanya NTSC ada yang namanya apa lagi itu CB uh, Y CB hmm. CBCR gitu HSI dan beberapa yang lain sih pengkodian warna itu seingat saya gitu cuma yang memang terkenal itu kalau projectnya kalau di Python itu pakai H HSP gitu Misalkan kalau cuma mau untuk ngedetek benda yang berwarna kuning, benda yang berwarna putih, benda yang berwarna coklat itu bisa. Python ah. itu eh MATLAB itu lebih kanalitis di dan dia tuh sudah ada pack, package-nya juga gitu. Mau di combine bis. Mungkin sepertinya bisa sih kalau kalau jembatanin dengan yang di luar gitu. MATLAB juga di selain untuk ekstraksi fitur <coughs> citra ada ekstraksi sinyal untuk orang-orang telekomunikasi biasanya analisa sinyal apa analisa sistem propagasi radio bisa terus apa lagi pokoknya dia tuh paket lengkap kan karena memang metap itu untuk kebutuhan penelitian sih gitu bahkan untuk pemodelan pesawat jet pun ada itu di dalam kotak boxnya oh, itu okay. kendali dan sebagainya Teknik berarti ya? Iya lebih kepada ini teknik memang dan bisa untuk ingat. data juga bisa. Oke, kalau Python kan buat TV Open ya, buat pengembangan aplikasi iya, gitu. Iya pengembangan. Oke. data science juga bisa Python. Oh iya data science juga bisa. Kalau RAS itu eh, Saya belum nyoba bahas <laughs> Oke, ini dari Kang Rizky balik kang, ada tambahan atau ini? Kang Richie juga cukup sering uh, ngisi mengenai machine learning, mengenai computer vision. Uh, cukup kok Kang, udah oh. diwakili sama Kang Richard. Oke okay, <laughs> siap, siap Kang. Dari Pak Febri, barangkali Pak. Mungkin sebelum saya... Uh, ada ya, ya, ya. Pak Richie, eh tegak aja enggak. ya. Dari Pak Wahyu barangkali, Pak. Hmm. Tahu dari siapa aja boleh kalau mau nambahin. Ya, eh, dari Pak Maskernya juga harus warna-warni. Kalau di hardcase hard itu diubah dulu ke grey kan ya, berarti Uh, si trainingnya bisa bisa harus warna warni sih, tapi kalau TensorFlow itu uh, dengan warna juga sih kan dia RGB ya. Saya itu kemarin nyoba nyoba dari training data yang udah jadi jalannya itu di, di karena mungkin si tra yang di trainingnya itu warna biru ya maskernya biru cerah, jadi untuk masker-masker yang warnanya cerah itu aman, tapi untuk masker-masker yang warnanya hitam itu masih masih sering error gitu. Kemarin karena memang ya model juga mempengaruhi ya. Model semakin banyak modelnya semakin semakin akurat ya. Tambahin dikit Bang. Silakan. Kalau oh, memang hard casket itu dia akurasinya cuma mentoknya itu di 70% ke atas. Hard nah, ya. itu metode memang banyak penelitian bilang gitu. Hmm. Jadi memang hard casket itu memang lemahnya dia itu apa akurasinya itu hanya paling tinggi itu dari 70 70-an ke atas gitu. Kalau bagus paling bagus pun 80. Makanya kalau untuk akurasi-akurasi yang lebih mantap itu banyak kan sih pakai YOLO sih rekomendasi. Oh, iya, iya. Atau SSOD single hmm. shoot eh ya SS single shoot apa itu detection box SSOB saya lupa pokoknya single shot gitu. Hmm. Itu lagi ada juga yang pakai image AI gitu. Temennya tensor atau apa keras gitu selalu selalu peringatkan karena AI. banyak sekali memang kan untuk pc komputer image processing gitu ekstraksi fitur ini banyak bener gitu sedikit juga bisa seperti tadi yang ditambahin, sedikit image, imutils dan kawan-kawannya itu banyak banget lah sedikit dari hmm, dari Iberi, kali, pak Febri barangkali pak Pak Febri ya, Pak Febri. Atau ini bukan Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri ya, dari Pak Ya sudah sih kalau misalkan tidak ada lagi, saya tutup aja barangnya untuk kegiatannya. Ntar yang yang di YouTube saya coba stop dulu. Oke, yang buat yang di, ya buat yang di YouTube